Lima-lima ini kana lakum jazaan. Apa maksud kana? Ma makna kana? Ia adalah lakum jazaan untukmu sebagai apa tuan-tuan nikmat itu sebenarnya diberikan kepada mereka sebagai balasan bagi ganjaran baik. Dan kita maklum ya, bila tuan-tuan mendengar jaza, mana-mana ayat kadang-kadang dipulang dengan begitu banyak perkataan isim jazaan itu bermaksud balasan baik ke buruk kalau jaza, balasan baik terus ya, tuan-tuan akan nampak. Oh, maksudnya ayat 21 ada dua bentuk. Dalam ayat 21 tuan-tuan akan dapat lihat rangkaian kata pertama inna hadza kana lakum jazaan. Allah menjelaskan tentang sebab, mengapa sebab ataupun apakah sebab pemberian ni'mat kepada mereka sebagai balasan jazaan. Dan tuan-tuan akan nampak juga ayat yang ke ataupun ayat 21 tu akan seterus wa kana sa'yukum mashkura, merupakan sambungannya. Betul? Tuan-tuan akan nampak ya, wa kana wa macam biasa araf ataf, terjemahannya apa? Dan ya, kana sa'yukum usaha baik kamu ataupun adalah usaha baik kamu ya, amalan baik kamu itu tuan-tuan dapat lihat mashkura. Apa maksud mashkura tuan-tuan? Ya, sesuatu yang disyukuri oleh Allah Azza wa Jalla. Tuan-tuan punya maklum mashkur disyukuri disitu di sisi Allah Azza wa Jalla bermaksud diberikan balasan akan diterima, akan diberikan balasan. Itu maksud ayat 21. Ya, tuan-tuan akan nampak itu antara pola lah ya, ataupun terjemahan. Ini ayat ke-21 yang mana kita akan sambung pada hari ini, iaitu lah ayat ke-22. Saya bacakan sebentar ya, awal ayat, iaitu ayat ke-20, ayat ke-23 ya, maaf, ayat ke-23. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Sadaqallahul azim, sadaqa rasul karim. Nak bincang hari ini ya tuan-tuan, buka kita punya photostat, buka surat 30 ayat ke-23. Minggu lepas ayat ke-22 dah habis ya. Baik, macam biasa buka kita punya diagram PAPB. Tuan-tuan punya photostat dah cantik, biarkan kamus ya, kamus kalau ada di bawah, dan tuan-tuan punya buku nota, saling kita punya nota ringkas ya. Al-yawm yawm adha, hari apa hari ini? Yawm usad. Tarikh mau'idkan berapa bulan? 18 ke? 19, 9, 9, 9. Ini 9, 9. 11, 10, 10 ya? 1, 1 2000, alfin. Alfin tambahkan wai, wadam. 9 ni 9, 9. 11, 10 ataupun 10 ya, tuan-tuan dengar sajalah 9, 9 ya, 11, 10 je ya? Ringkas je awal kita punya kelas hari ni. 1, 1 2000, 1000 ya, tambahkan wa, sebab bila nombor dah banyak pun memang perlu ditambahkan wa ya. Alfin wa 9 ni 9, 11, 10 ataupun 10. Baik, kita nak sambung hari ini kita punya ayat, ayat ke-23 perbincangannya ya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila. Saya tuliskan sebentar. Surah Al-Insan ya. Ayat atau jumlah ya, ayat 23 23 ataupun 20. Saya tuliskan ringkas ya tuan-tuan awal kita punya kelas. Baik. Inna nahnu nazzalna alaikal القرآن ماذا؟ تنزيلا. Nampak ni. تنزيلا. Baik.
Hari ini tuan-tuan akan nampak nak bincang ayatnya ke-23 surah Al-Insan. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Tanzila. Baik. Ayat ke-23. Macam biasa, kalau ada buka kita punya diagram pink, nak tanda bintang isim popular pink A, yeah, pink B, harap popular bintang, maaf pangkah, yeah, tuan-tuan akan nampak single dan cakap Melayu serta yang berulang. Yeah, dan mana perkataan baru kita perlu cek dalam kamus lah, macam biasa. Tuan-tuan nampak awal ya, ada inna, inna, cuba sebut inna, inna. Itu satu perkataan ke? Dua, pecahkan. Ya, tuan-tuan nampak inna dua, confirm. Satu apa? Ya, satu inna, tuan-tuan nampak inna yang pendek. Ya, inna yang pendek, betul? Yeah. Inna pendek, tuan-tuan akan nampak pendek-pendek diisi po. Haraf popular, ya. Kelas Bahasa Arab, tuan-tuan dapat cam kalau pendek-pendek terus. Jangan fikir lain, dia mesti melibatkan haraf popular. Ya, inna pendek-pendek, haraf popular. Tuan-tuan akan nampak bila Arab guna inna, ya, dia biasanya untuk menguatkan, untuk mengukuhkan. Betul? Pinggi. Tuan-tuan akan dapat lihat kalau inna Arab guna untuk menguatkan, kalau kata sendi ataupun partikel haraf menguatkan, mengukuhkan, apa dia punya istilah Arab sebut? Menguatkan, mengukuhkan. Tau? Saya tulis taukid. Masing-masing jumpa petak pinggi haraf taukid. Dalam tu ada tak tuan-tuan nampak awalnya dia tulis alif nun. Itu ada dua. Satu alif nun, satu alif di bawahnya hamzah. Ini dengan sebutan baris bawah inna. Cuba sebut inna. Dia pendek ke? Nah, pendek. Lagi satu, tuan-tuan akan nampak alif nun, tetapi alifnya dia punya hamzah di A, di atas. Tuan-tuan akan nampak dengan baris atas sebutannya anna. Cuba sebut anna. Ya, ping B petaraf taukid ada, tuan-tuan nampak ya, alif nun ada dua. Inna anna. Kalau saya tanya, inna anna sama tak dia punya terjemah? Sama, dua-dua sesungguhnya, dua-dua harap popular, haraf taukid. Cuma tuan-tuan kalau saya tanya, ada beza tak inna dengan anna? Dia punya perbezaan sedikit. Inna biasa dia di awal ayat. Contoh ayat ke-23, dah jumpa dah inna. Ni ya? Anna tuan-tuan akan nampak biasanya di tengah-tengah. Itu saja beza inna dengan anna. Tapi inna-anna umum, haraf taukid, haraf popular sesungguhnya. Ya, saya tulis dahulu sesungguhnya. Sesungguhnya. Ya. Cuma kalau saya tanya tuan-tuan, beza tak kalau Arab inna, na itu punya panjang na dengan inna, beza tak terjemahan? Beza. Sebab inna yang panjang itu dua perkataan dalam dia. Inna na panjang ada dua perkataan digabung baru dapat perkataan yang na yang panjang ini. Tapi inna yang pendek memang dia satu perkataan lah. Kerana tuan-tuan akan nampak inna yang panjang terhasil daripada inna gabungan pertama. Digabung dengan apa tuan-tuan yang biasa tuan-tuan nampak? Ya, yeah, digabung dengan? Digabung dengan na. Eh. Pasti digabung dengan na. Eh, digabung dengan na. Na, tuan-tuan dah kerap jumpa. Eh. Arab biasa guna yang melibatkan ganti nama di. Ganti nama. Bermaksud na popular tak? Na popular, ganti nama diri. Arab sebut ganti nama diri apa? Ya, yeah, isim popular dah. Domain. Domain ada dua versi lah. Sama ada yang munfasil tak melekat, bercerai, ataupun mutasil yang melekat. Ini ping A, lalukan sekejap. Tuan-tuan lihat ping A, lihat atas yang belah kanan sekali. Dia ada dua, dia pecah. Ustaz, maksudnya ada dua. Tuan-tuan akan nampak kalau yang na, cuba lihat. Dia melekat tak dengan inna dalam inna yang panjang tu? Bila melekat, sebab tuan-tuan nampak dia satu kan dalam ayat tu. Jadi logik akal melekatlah. Bila melekat tuan-tuan, na dia munfasil ke mutasil yang melekat? Kita ulang sekejap. Ya, mutasil. Saya tulis mutasil ya. Mutasil. Cuma tuan-tuan akan nampak kalau yang mutasilnya na, apa dia punya versi yang munfasil yang tak melekat? Bagi na juga. Arab menyebut nahnu na. Sama tak terjemah puan? Ulang sekejap. Sama, apa dia punya terjemah? Nahnu wa na. Kami ya, kami. Tuan-tuan akan nampak sebab kami di sini dia ada kaitan dengan nazalna. Nazalna. Biasa bila jumpa nazalna, tuan-tuan akan nampak nazalna di sini yang datang selepas nahnu. Nazalna, dia boleh, tuan-tuan akan jumpa dalam banyak tempat dalam Al-Quran,
dengan pelbagai perubahannya. Okey, jadi kerana tuan-tuan akan nampak bila nazalna, kerana inna di sini ada kaitan dengan nazalna, jadi na di sini melibatkan kami, iaitu Allah Azza wa Jal. Sebab bila tuan-tuan jumpa nazalna dalam ayat Al-Quran, mesti menjurus kepada Allah Subhanahu wa Taala. Ya, sebab perbuatan nazalna itu memang khusus kepadanya. Ya, baik. Saya terjemahkan tuan-tuan dalam na, ya, dalam inna yang panjang ada dua, inna dengan na, baru dapat inna. Na tadi ka, kami, ya, kami tuan-tuan maklum siapa? Ya, Allah. Baik, Allah. Okey, boleh sambung lagi. Okey, tuan-tuan cuba lihat ini, ya. Nanti kita bincang kembali. Kita lalukan dahulu, ya. Semuanya kami Allah Azza wa Jal. Nahnu, tuan-tuan cuba lihat nahnu. Nahnu popular tak? Nahnu popular, ya. Tadi dah ulang dah. Tuan-tuan tadi dah sebut, ya. Nahnu dengan nasa sama, ya. Cuma nahnu tuan-tuan nampak isim popular dah. Bomber kalau na yang melekat mutasil. Kan nahnu tuan-tuan nampak tak melekat, betul tak? Dia satu-satu saja. Kalau tak melekat, nahnu tak melekat, berpisah, bercerai, lawan mutasil, nahnu dhamir munfa, dhamir munfasil. Na dalam inna dan nahnu sama kan? Kami iaitu Allah Azza wa Jalla. Saya terjemahkan lagi lah, biar tuan-tuan dapat terjemahan yang agak lengkap, ya, di sini. Okey. Mungkin tuan-tuan nampak, ustaz ada kepentingan ke? Haji nampak dalam inna ada ada na juga kami. Lepas tu pun dalam ayat dikeluarkan juga nahnu yang mana berbentuk dhamir munfasil, kami juga Allah Azza wa Jal, macam ada pengulangan dan sememangnya ada mengulang dua kali. Inna nahnu, inna sesungguhnya ka, kami Allah Azza wa Jal, nahnu kami. Kenapa diulang macam tu? Satu kan tuan-tuan kena maklum, ya, Al-Quran, bahasa Al-Quran bahasa Arab, betul? Bahasa Arab ni kalau ada tuan-tuan nampak dia mengulang, sebenarnya untuk menguatkan. Itu satu. Ya? Contoh, untuk menguatkan, untuk menguatkan perbuatan, untuk menguatkan makna ayat, untuk menguatkan perlakuan tu dalam ayat. Baik, nanti ya, nazalna pun ulang lagi. Cuma nazalna, Puan Latifah akan nampak dia ada tu sebab dia ikut dia punya gomer lah. Cuma yang lebih ketara Puan ni, penampakan pengulangan kami tu gomer, yang mana awal bentuk mutasilna Puan ni, kedua diulang lagi tetapi bentuk yang munfasil, yang tak melekat. Nahnu ada dia punya asbab. Satu tuan-tuan nampak untuk menguatkan, lagi satu kita bincang nanti. Ada sedikit yang pelik. Okey, sambung. Nazalna, tuan-tuan akan nampak nazalna selepasnya. Baik, nazalna, cuba tuan-tuan teka, ya, sebab biasa awal kelas nak kena cam dia punya jenis, ya, either isim ke kata nama, fi'il, kata kerja, haraf, kata sendi. Nazalna, isim ke fi'il ke haraf? Ulang ringkas saja, ya. Isim tak ada kena-mengena pun. Haraf dia mesti pilih-pilih pun, confirm. Isim nak kata isim, ada kelas dia sebut isim. Okey, isim. Isim kan lima tangan je ni, lepas tu isim popular. Dia, saya tengok bila dia cakap, dia kan dia tak muka. Itu yang dia pening. Maksudnya, nazalna tak ada kena-mengena punya isim. Lima tangan dia tak ada, bukan isim popular. Haraf lagi tak ada kena-mengena. Dia pendek-pendek. Nazalna confirm fail? Fail. Tuan-tuan, bila tak lalukan sekejap kuning, saya tahu kat sini semua dah dapat, tuan-tuan. Dah kerap kita ulang, cuma lagi baik dilalukan sekejap mata tu pada kuning. Kuning A, tuan-tuan nampak kalau buka kuning untuk lebih nampak penjelasan fi'il. Betul? Fi'il ada empat. Madi, telah berlaku. Mudhari', sedang atau akan. Amar, nahi. Nazalna tuan-tuan akan nampak, cuba timbak. Agak-agakkan dia madi ke, mudhari' ke, amar ke, nahi. Bagikan jawapannya sekarang. Kenapa madi, ya, Ji? Okey, tuan-tuan nampak dia madi di sini. Okey, jelas. Sebab kenapa tuan-tuan boleh bantu saya tak? Saya tak nampak. Ya, sebab ada tambahan na di hujung. Tuan-tuan cam, fi'il madi saja yang ada tambah di hujung, betul? Mudhari' langsung tak dikena-mengena pun. Tuan-tuan lihat kuning A. Mudhari' anita awal, alif, nun, yata, hujung baris depan. Di mesti dua-dua benda tu ada. Fi'il amar, perintah suruhan ada A. Ada alif, hujung baris mati. Kalau kata fi'il nahi, yang nahi itu, jangan, mesti ada la,
katakanlah pakcik tak ada kena mengena pun, sebab kita maklum fi'il madhi saja yang ada tambah di hujung, ya, ada tambah na. Tuan-tuan cam kalau fi'il madhi ada na 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 di hujung, ya, amanna, kafarna, dakhalna, kharajna, mesti melibatkan dhamirna, dhamir nahnu. Tuan-tuan cam tak kuning A kalau fi'il madhi yang bawah sekali, ada waktu nanti kita ambil semangat dua, lalukan kuning A dia punya perubahan, dia dapat mengulang. Ah, ya, okey. Okey, dia kan Puan Latifah. Puan Latifah akan nampak itu. Saya dapat soalan macam tu dalam kelas yang lain juga. Puan Cam, kalau yang Anita tu fi'il mudhari', betul tak? Puan, ya? Ustaz, fi'il mudhari' ada Anita. Nun, ini pun ada nun. Yang nun ni pun hujung baris depan. Dua-dua kena digunakan. Anita tu Anita juga. Hujung ni pastikan baris depan. Baru applied, baru dia kena nak kenal fi'il mudhari'. Ni Puan lihat ni, nun. Tapi hujungnya baris mati lah. Ha, dia tak kena pun, tak match dengan nak mengenal fi'il mudhari'. Ya, okey. Ini fi'il madhi dan tuan-tuan cam, setiap fi'il ada pattern, betul? Saya tulis sekarang ringkas dia punya pattern. Tuan-tuan jangan lepas kuning ni sekejap je. Dia punya pattern, tuan-tuan akan dapat lihat kuning A kolom fi'il madhi. Pattern ni 1, 2, 3. Baris mati ketiga, betul? Nah, bila cam nak ni, confirm dhamir nah. Confirm dhamir nahnu. Nahnu. Baik nahnu, tuan-tuan akan dapat lihat begitu. Ya, bila nahnu, apa maksud nahnu tuan-tuan? Ya, dalam nazalna ada nahnu ka. Kami di sini tuan-tuan nampak ya, melibatkan Allah, ya, Allah Azza wa Jal. Sebab kita maklum nazalna memang melibatkan Allah Subhanahu wa Taala, dia punya perbuatan. Ya, tuan-tuan jumpa nazalna. Kalau saya tanyakan tuan-tuan, nazalna dalam ayat-ayat yang lain, tuan-tuan akan jumpa, tetapi dia boleh berubah tak dalam ayat-ayat yang lain? Logiknya boleh. Ya. Tapi tuan-tuan nampak nazalna dan dia punya perubahan kepada fi'il mudhari', ya, kepada fi'il amar. Bila Allah sebut nazalna, memang melibatkan perbuatan itu merujuk kepada perbuatan yang dilakukan olehnya. Ya, oleh Allah SWT sendiri. Baik, nazalna, ya, kami Allah SWT, fi'il madhi tuan-tuan tu, ya, confirm telah. Baik, nazalna dah kerap jumpa. Tuan-tuan akan nampak nazalna kita dah kerap jumpa. Saya tandakan bintang. Ya. Dia kan tuan-tuan akan nampak dia sama seperti anzala. Ya, sama seperti anzala, sama seperti nazala. Ya, cuma ustaz yang anzala, ya, alif nun zailam, ya, lepas tu ada nazala, nun zailam. Itu dia semuanya tu hampir dengan dengan nazalna. Tuan-tuan akan nampak semuanya dia akan bagi terjemahan yang basic tu turun. Okey, turun. Baik. Turun ni saya tulikan sekejap je, turun. Turun di sini. Cuma kasihan tuan-tuan, kali ini kita boleh lalukan sekejap. Nazalna, boleh jumpa dalam kamus tak? Boleh jumpa dalam kamus tak? Eh, kenapa tak boleh jumpa puan? Kata-kata akar bahasa Arab mesti fi'il madhi. Ini fi'il madhi. Fi'il madhi, pattern kosong. Tuan-tuan nampak ini fi'il madhi, pattern kosong tak? Bukan. Yang saya sebut kata akar root words, confirm kamus beri. Fi'il madhi yang dia punya pattern kosong, tiga senggat, hujung baris atas, ada dhamir hu, huwa, ikut kuning A, kolom fi'il madhi nombor satu tu. Boleh tak tuan-tuan contengkan sekejap, puan sini dicontengkan, tak apa. Dia kalau tak berconteng nampak, tak berapa sentuh kita punya diagram. Contengkan sikit aja. Maksudnya lalukan sikit, ustaz kuning A, kolom fi'il madhi nombor satu tu, pattern untuk kataka, pattern untuk kataka. Itu baru betul. Sebab ada kelas, ada yang dia cam, ustaz ni fi'il madhi, kata setiap kata akan mesti fi'il madhi. Fi'il madhi yang pattern kosong, bukan ada tambahan. Ini ada tambahan kan? Ini tambahan kan, Puan Latifah? Dia tambah sebab na ni timbul dalam kuning A. Tuan-tuan kalau saya tanyakan, mudah tak tuan-tuan nak cam dia punya kata akar je daripada nazalna? Bagaimana nak mengecam dia punya kata akar betul abang daripada nazalna? Buang sahaja dia punya huruf tambahan ikut kuning A di hujung, iaitu na. Tinggal apa? Nun, zai, lam. Ah, tapi jangan ditinggalkan zai itu sabdu je. Zai ni ada sabdu. Dia bukan zai tak ada sabdu, ada sabdu. Cuba cari sekejap, tuan-tuan akan nampak nun dah buang na, tinggal nun, zai masih ada sabdu, ada lam. Kenapa ada sabdu? Main peranan penting untuk terjemahan. Zai, tuan-tuan nampak zai kat tengah-tengah, betul? Ada sabdu.
ikut serteng bunyi kuning B, akan ada tambah terjemah yang spesifik. Confirm. Tuan-tuan cuba cek. Nun Zainam, tuan-tuan akan jumpa macam-macam. Ini pun cakap Melayu lah. Kerana peristiwa nuzul Quran. Tuan-tuan biasa dengar tak nuzul? Nuzul lagi peristiwa nuzul Quran penurunan. Nuzul hampir dengan nazana. Ada basic ini dia makna asasinya turun. Tapi apa maksud yang penuh itu kamus akan beri. Tuan-tuan lalukan sekejap. Ini tak mengapa. Dapat kita ambil terjemahan dahulu, nanti buruk kita bincang. Dan sifir. Puannya kita lalukan sekejap. Dia saya nak bantulah. Saya tahu kat sini mungkin ada yang tak berapa, mungkin agak lupa puannya. Kamus tuan-tuan mula dengan nun. Sila jangan di jangan direhatkan kamus. Maksudnya je nun atas itu kan hidupkan dia. Maksudnya raikan atas tu. Nun alif, nun ba. Jadi kita nun zai mula dengan nun sangat tak logik jumpa nazalah awal nun. Sebab itu nun zai. Di atas akan tulis tuan-tuan mula dengan pish nun, nun alif, nun ba, nun ta. Mula dengan nun ambil atas nun zai. Baru cepat. Dia akan bagi naza'a, nazaba, nazata. Kalau kalimah Arabiah adalah macam tu. Naza'a, nazaba. Akan jumpa nazala haji. Faqaf, kaf, lam, min, nun. Mula dengan nun jangan ambil terus, nanti dia lambat. Lihat atas. Betul lah Haji. Betul lah 418. Apa yang Haji Murad faham yang lain tu? Haji jangan ambil yang bawah. Saya cakap cek yang Zai ada sabdu. Cek yang Zai ada sabdu. Nazalahu anzalahu. Ada. Cek yang Zai ada sabdu. Ini Haji ya? Ini tak ada sabdu. Okey. Okey, tuan-tuan cuba lihat kamus ya. Okey, Mama Yunus, tuan-tuan cuba lihat 418 ya, 418 dia belah kiri atas. Nazalahu anzalahu. Dia nak memeningkan kita, dia tambah hu tu. Dia memang nak peningkan. Tuan-tuan tutup kaji hu dia tutup. Ambil yang itu. Jangan ambil Puan Zai tak ada sabu, jangan. Nazalah, itu semua berpenyakit. Dia Puan Latifah ambil. Ya dia apa yang Puan Latifah faham repeat. Ya dia repeat. Tapi Puan Latifah ambil dalam kamus Zai sabdu. Tekan yang itu. Itu tepat Puan ni. Kita punya Zai sabdu. Kenapa tadi ambil yang sabdu Puan? Kesian dia ni. Tak payah ambil nazala, nazila, nuzul. Haji boleh tak Haji Murad? Dia tak ada yang tak jumpa pun. Semua jumpa. Popular. Ustaz kenapa ada hu? Jangan buat lupa hu tu yang dhamir tu. Itu terjemahnya Puan menurunkan ni. Kenapa ada ni tu? Ni tu terjemahnya untuk hu tu. Ya? Nazalahu anzalahu menurunkan ni. Belum dicama dengan kan kenapa ada tu. Yang ni tuan-tuan nampak ni kalau pening tutup yang hu tu. Dia sangat mengganggu lah. Saya tak tengok pun saya rasa betul. Puan tutupkan hu tu. Baik. Cuma kan Haji Mahdi akan nampak yang bawah tadi sebab ada perkataan Allah. Dia lebih kepada turun ada macam terjemahan mewahyukan. Tapi boleh juga dia cuma terjemahan. Haji akan nampak ambil yang menurunkan. Yang lebih sesuai ambil yang atas pun boleh lah ya? Nazalahu anzalahu tuan-tuan gariskan menurunkan ya? Menurunkan ambil yang ada sabdupan. Nazalahu nazala. Puan Latifah, Puan Rijak, Oxford jumpa tak Puan? Dia mesti ada. Dia mesti ada. Saya nak kena bantu Puan. Ya? Yeah? Nazala saja. Nazala. Okey, sebentar. Sekejap. Sebentar saya ambil waktu sekejap tuan-tuan ya. Saya nak tunjukkan sedikit apa yang boleh. Anzala, okey saya dah okey tak ada. Sekarang Osok pula yang macam masalah sedikit tapi tak apa. Mana okey. Terjemahannya
menurunkan. Saya tulis, nanti kita bincang lagi. Baik, tuan-tuan dapat saya digariskan, penting sangat. Biar nampak dah lalulah perkataan tu, ya? Jadi kita mudah nak bincang lepas ni, nak ulang. Baik, sambung. Alaika, ya? Tuan-tuan nampak selepas ni ada alaika. Alaika agak-agak dalam kita join kelas ni, tuan-tuan cuma macam-macam perkataan Arab, perkataan Al-Quran. Alaika, berapa perkataan dalam tu? Dua, betul. Ya, tuan-tuan gabungkan, ya? Tuan-tuan pecahkan, maksud saya tuan-tuan akan nampak ada dua. Pertama melibatkan ha? Alai, ya? Kedua, ya, kedua ka. Saya tanya tuan-tuan ni, alai ni alai? Alai, betul? Alai, memang asalnya alai ke? Asalnya ha? Ala je, di mana ya baris mati ni bukan asal, ya? Ya baris mati ni bukan asal, dia dah diubah, ya? Baru dapat ya baris mati. Kerana tuan-tuan akan nampak dia punya asal adalah ha? Ala, ya? Ala, ala. Ala, tuan-tuan akan nampak ala, dia popular tak? Popular, ya, pendek-pendek dia mesti popular. Tuan-tuan akan dapat lihat dia mesti melibatkan ha? Ya, haraf. Haraf boleh tak? Tadi tuan-tuan dah buka kuning kan, stay pada PB pula, ya? Sebab ala PB haraf popular. Ala, tuan-tuan akan nampak Arab guna melibatkan haraf. Haraf jar, betul? Haraf jar. Ini saya tulikan sekejap. Haraf jar. Jumpa tak petak PB haraf jar? Dalam tu ada tak ala? Biasa, ma makna ala harfil jar? Ya, atas ataupun ke? Atas ataupun ke atas. Saya terjemahkan tuan-tuan ke atas, ya? Ke atas. Cuma kakak saya tanya tuan-tuan, kerana kita maklum alaika dua, satu alai, yang mana asalnya alai, asalnya ala, tuan-tuan akan nampak, kenapa dia jadi alai, kenapa ya ni berubah kepada, kenapa alif maksura berubah kepada ya baris mati, tuan-tuan maklum tak? Mengerti tak kenapa yang ini hujung ala, alif maksura betul tak? Huruf sakit, ya tak ada titik, Arab sebut alif maksura, huruf sakit, baris mati, kenapa diubah kepada ya baris mati? Sebab hendak bergabung dengan dengan sebelahnya puan ka. Itu kaedah haji, ya? Ustaz, ala yang ini alif maksura baris mati akan diubahkan kepada ya baris mati. Kaedah, ya? Dua-dua huruf sakit lah. Tuan-tuan nampak, kerana dia bergabung dengan tuan-tuan, bergabung dengan, bergabung dengan ka. Mutas, ya? Bergabung dengan ka. Ka popular tak? Dah kerap dah jumpa. Tuan-tuan akan nampak ka popular. Isim popular atau popular ka? Dia isim popular sebenarnya. Kau tuan-tuan akan nampak sama seperti kelas, ya? Kelas kata nama, kelas isim nahnu, betul? Kelas isim nah, dhamir, nahnu, ka. Kelas isim aja ataupun kelompok isim yang sama, iaitulah dhamir. Tuan-tuan maklum dhamir ka, dia melekat tak melekat dengan alai? Bila melekat muta, mutasil, ya? Tuan-tuan buka PA, jumpa tak ka? Ya, jumpa ka. Tuan-tuan nampak ka dia punya mutasil. Kalau dia punya munfasil yang tak melekat, an? Anta, ya? Anta dengan ka Arab sebut, sama tak terjemahan tuan-tuan? Anta dengan ka? Sama. Apa terjemahannya puan? Ya, engkau seorang lelah, engkau seorang lelaki. Tuan-tuan akan nampak, ni saya nak terang sikit. Kalau tuan-tuan jumpa, ya, ka, ya, ka, engkau, ataupun anta, engkau, ya, dalam ayat Al-Quran yang melibatkan perintah, ya, ataupun larangan, ataupun statement, kenyataan. Contoh sekarang dia lebih kepada statement, ya, jumpa ayat Al-Quran yang melibatkan statement, kenyataan, tolap, ataupun adalah suruhan, amar, ada apa, ada ataupun ada larangan, ya, nahi. Dalam itu terdapat ganti nama diri. Ini contohnya ka begitu, engkau. Maka engkau tuan-tuan akan nampak merujuk kepada tafsir melibatkan Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, ya, Rasul, ya, Nabi Muhammad. Saya tuliskan Nabi, ya, engkau, ka, engkau seorang lelah, engkau seorang lelaki. Tuan-tuan akan nampak merujuk kepada Nabi Muhammad, Nabi Muhammad, ya, Nabi Muhammad. Itulah antara yang kita dapat perincikan untuk ka. Sambung lagi, Al-Quranah. Ini cakap Melayu lah, ya. Tuan-tuan akan nampak Al-Quran pun kita kerap ulang sebenarnya. Ia pun juga, ya, cakap Melayu, Al-Quran, ya. Al-Quran, ya? Al-Quran. Tuan-tuan, Al-Quran boleh tak kita ulang sekejap? Al-Quran ini jenis perkataan ini isim ke? Bincang ringkas saja. Apa tanda dia? Itu yang alif lam hujung tak boleh tan, hujung tak boleh tanwin, ya? Al-Quran yang tak boleh baris atas, Al-Quran yang baris bawah tak boleh, Al-Quran yang tak boleh baris depan. Nak tanya lagi ni? Tapi secara berjemaah semua.
Al-Quran puan ni, perkataan isim Al-Quran, hujungnya baris atas. Arab semua baris atas apa selain daripada fathah, nasab, man? Ada sebab tak di baris atas? Kena cari tak? Okey, nanti kita cari. Baik. Haji apa Haji? Maflum bi? Maflum bi mansub. Sambung lagi. Tanzila. Tuan-tuan akan nampak Tanzila. Tanzila, isim. Isim ke fi'il ke haraf Tanzila? Tuan-tuan akan nampak Tanzila puan. Ini tak ada alif lam ya? Itu yang tan? Ini tak ada alif lam, itu yang kena tanwin. Tanwin salah satu tanda untuk mengenali isim. Ini Tanzila isim. Tanzila isim, tuan-tuan akan dapat lihat isim. Baik, cuba sebut nazalna. Tanzila. Nazalna. Tanzila. Tuan-tuan agak-agak dia punya bunyi lebih kurang tak? Lebih kurang betul? Dia sama. Tuan-tuan kecam Arab kalau sama ni, dia ada melibatkan pengulangan betul? Jadi Ustaz nazalna lebih kurang macam Tanzila. Sebenarnya itu tuan-tuan akan nampak dia lebih kurang dan ada pengulangan. Arab bila pengulangan, confirm untuk menguatkan, mesti. Dia confirm untuk menguatkan. Tuan-tuan akan nampak nanti kita bincang dalam buku. Dia kan sama seperti tuan-tuan dengar dalam ayat yang lain, cerita mengenai tentang Nabi Musa. Dia bercakap ya, terus kepada Allah Azza wa Jal. Wa kallamallahu Musa taklima. Kallama. Taklima. Jadi ayat yang lain, Ustaz pernah juga kita jumpa tentang arahan kepada Nabi Muhammad agar memperelok bacaan Al-Quran. Waratil Qur'ana tartila. Ya, ratil tartila. Nazala nazalna tanzila. Dia mengulang. Bila mengulang tuan-tuan terus ingat itu untuk menguatkan perbuatan. Bila menguatkan tuan-tuan akan nampak akan melibatkan maf'ul mutlaq. Ya, saya ni nanti kita bincang balik. Tuan-tuan akan nampak kenapa. Apa ciri jadi nak mengenal maf'ul mutlaq dengan penuh, dengan apa dia punya bentuk ya, dan apa dia punya fungsi. Saya ulang ya, tuan-tuan akan jumpa banyak ayat Al-Quran begitu. Kallama taklima. Contoh yang selepas itu ratil tartila. Ya? Sekarang nazalna tanzila. Dua perkataan yang diulang untuk menguatkan. Perkataan kedua tuan-tuan akan nampak perkataan kedua itu contoh tartila ya, taklima. Sekarang tuan-tuan perkataan kedua yang diulang adalah tanzila itu mesti melibatkan untuk menguatkan maf'ul mutlaq. Dah pernah bincang 4-5 contoh puan-puan, tapi dalam tempat yang beza. Surah yang sama ada maf'ul mutlaq. Saya tuliskan sekejap ya. Nanti kita buat nota ringkas ya. Tuan-tuan tandakan dahulu dia punya fungsi bagi tanzila sekarang. Dia isim ya, dia isim tuan-tuan akan nampak. Dia melibatkan tuan-tuan maf'ul mutlaq. Maf'ul mutlaq. Nanti kita lihat contoh sedikit ya, dalam tuan-tuan punya rujukan kitab ya, maf'ul mutlaq. Cuba sebut maf'ul mutlaq. Bermaksud tuan-tuan akan nampak kalau nazalna, dengan nazalna terjemahnya kami Allah Azza wa Jal telah menurunkan. Maksud dalam tanzila tuan-tuan akan nampak akan ada terjemahan tu turun juga. Sebab nazalna dengan tanzila dia sama. Bila sama logiknya dua-dua tuan-tuan akan nampak berasal daripada kata akal yang sama, kata akal yang sama dan sifat yang sama dalam kuning ni nanti kita rujuk. Boleh? Okay. Baik. Tapi pattern dia mula dengan ta. Betul, ajar akan nampak yang ini Kaji Mahathir ta. Ta kerana ajar akan nampak dia ikut bunyi dalam kuning B. Ada dia punya pattern. Memang aja ada ta di sini. Ya, itu aja betul. Sebab ajar akan nampak dia rotil aja kalama nazalna sifat yang sama. Okey. Baik. Sebelum kita rehat sekejap, tuan-tuan dapat ikut tak? Boleh ya? Hari ni pun dia Haji ayat tak berapa panjang, dia direct. Okey, baik. Saya nak sambung lagi sebelum kita rehat. Baik, Puan Latifah nak tanya ni. Baik. Yang ini ke Puan Latifah? Okey. Ada tak kaitan dengan sirah berbalawak? Ada. Langsung tak boleh? Sirah berbalawak, dia Puan Latifah akan nampak dia sirah berbalawak, dia memberi perkataan melampau kan? Melampau tapi Puan Latifah cuba, dia banyak dia punya bunyi betul, bunyi. Pattern.
ada 11 ke 10 lebih kurang. Bunyi-bunyi itu satu pun tak kena dengan tanzilah. Dia bukan sirun balaghah, bukan. Okey. Saya nak sambung sebelum kita rehat sekejap. Tuan-tuan boleh tak lihat macam biasa kita punya biru muda A, Haji. Kita punya formula biru muda A ringkas. Baik. Sebelum tuan-tuan kita menyambung kita punya formula ya, dan nak bincang Inna begitu, tuan-tuan cuba lihat pada kita punya Inna. Inna dia pecah kepada dua, betul? Satu Inna, satu Na begitu. Bila tuan-tuan gabungkan sebenarnya, bila kita pecahkan dapat Inna dengan Na. Tapi bila digabungkan, tuan-tuan akan nampak ada sikit berlainan dia punya bunyi dengan asal. Asal Inna begini, tapi bila digabungkan Inna Na. Kenapa macam tu ya? Kenapa macam tu? Kita salah bincang ke apa? Lihat ni? Inna. Ustaz ini. Bila tadi bincang Inna? Na. Jimurat pula Jimurat? Inna Na. Ya, Haji. Kita dah pernah banyak kali bincang. Dia ada tiga huruf yang sama tu. Betul tak? Kenapa-kenapa Inna? Kita tahu kalau Arab, kalau sabda melibatkan dua huruf yang sama. Tuan-tuan nampak ni di hujung Inna sesungguhnya ini. Ini ada sabda, betul? Sila dipecahkan, tuan-tuan nampak bila kita pecah Nun baris mati, yang kedua Nun baris A. Atas digabung dengan Nun, iaitu Dhamir Mutasil Ka. Kami ada Nun juga. Tuan-tuan saya pecahkan ni, ada Nun juga baris atas. Arab, dia tak boleh ya, huruf pertama Nun, huruf kedua Nun, huruf ketiga Nun. Dalam bahasa Arab, dia tak boleh tiga huruf yang sama berturut. Dia tak boleh. Pertama Nun, kedua dia at least ada dua, betul? Pertama Nun, kedua pun Nun, selepas ni pun Nun. Dia salah satu huruf mutataliyah, tiga huruf berturut tak boleh. Dia salah kepada kaedah. Tuan-tuan akan dapat ada dia punya kawain lah. Jadi tuan-tuan akan dapat lihat bila begini, kaedah ni dia akan buang huruf kedua. Buang huruf kedua, hazaf harfi thani, buang kedua. Bila buang kedua, tuan-tuan akan dapat lihat huruf kedua tinggal in. Tinggal in. Inna. Sama tak dengan ayat? Sama. Itu yang jadi Inna sesungguhnya ka kami. Habis bincang satu. Tuan-tuan jumpa Inna, saya nak tanya. Inna ada dia punya akhwat tak? Ada dia punya adik-beradik tak? Banyak punya. Inna ada punya adik-beradik. Boleh tak tuan-tuan bukakan sekejap ya? Kita punya PB aja lalukan sekejap dia punya adik-beradik. Nak kita bincang sekejap lah. Dia tuan-tuan jumpa Inna ya? Jumpa Inna. Dia misalnya dia punya sibling ya? Dia punya saudara mara, dia punya adik-beradik, iaitu mengikut kepada PB. Betul? PB tuan-tuan akan dapat lihat ada dia punya akhawat Inna belah kanan ya? Dekat tengah-tengah ada akhawat Inna. Betul? Akhawat Inna ya? Ada ka'anna sesungguhnya, laita, la'alla, lakin. Semua-semua tu tuan-tuan akan dapat lihat PA peta dhamir PB peta akhawat Inna, adik-beradik in Inna. Okey, dah habis kita lalukan. Umumnya tuan-tuan kalau jumpa Inna dan adik-beradik ni, kena cari dia punya pasangan, betul tak? Macam muktada ya, subjek pasangnya khabar, mudhaf pasang mudhaf ilaihi. Jumpa Inna sekarang, betul? Salah satu daripada adik-beradik akhawat Inna. Kena cari apa tuan-tuan kalau jumpa Inna je? Isim Inna. Isim Inna. Isim Inna masuk isim Inna. Perkara itu. Dan dia punya khabar. Apa maksud khabar? Cerita kepada isim Inna. Ada formula tak? Apa formulanya? A? A, U. Okey. Dia kan kalau Inna tuan-tuan tinggal macam tu, kesian dia, Haji. Udahlah akhwat, jangan bincang. Dia punya pasangan pun tak dibincang langsung. Dia tinggal macam tu. Tuan-tuan nampak ni, saya tandakan sekejap. Dia punya pasangan tuan-tuan akan dapat lihat. Jumpa Inna dan adik-beradik. Contoh sekarang Inna tuan-tuan akan dapat lihat. Cari dia punya isim in. Confirm dan mesti kena cari dia punya isim Inna. Isim Inna. Isim Inna. Dia perkara tu. Perkara tu fokusnya. Dan tuan-tuan akan nampak kedua, cari dia punya khaw. Confirm kena cari khabar Inna. Mesti dia cari khabar Inna. Khabar Inna tuan-tuan akan dapat lihat ini cerita kepada isim Inna, penjelasan kepada isim Inna. Formula tadi Inna A'u, betul? Cuba sebut Inna A'u. Inna A'u. Okey, saya tanya tuan-tuan, akhwat Inna ada, Inna ada akhwat, betul? Adik-beradik. Ada ka'anna semua.
Bermaksud semua-semua akhwat itu pun tak akan nampak, kena cari dia punya isim dengan khabar. Kalau awalnya ka'anna, isim ka'anna, khabar ka'anna. Sebab tuan-tuan maklum, contoh ka'anna tadi, ya? Ka'anna tadi salah satu daripada akhwat inna, betul? Jadi kalau jumpa ka'anna, tetap juga sebab adik-beradik akhwat inna, adik-beradik inna. Jumpa ka'anna, isim ka'anna, khabar ka'anna. Dia punya formula sama tak? Tetap tuan-tuan A'u juga puan. Meskipun akhwat dipangkannya lain-lain. Inna, ka'anna. Dia ka'anna. Sebab kalau ka'anna, puan Atifah itu bab yang lain. Ya. Tapi ejaan dia sama. Ejaan sama. Cuma kalau ka'anna, tengahnya tak ada hamzah. Itu ka'anna ada hamzah. Tak ada hamzah, ditambahkan. Nanti dia pening. Betul ke tak ada? Dia pun akan nampak puan ada. Tapi dia kecil. Ka'anna, ya? Okey. Tadi, okey, tak mengapa. Nanti dia confuse puan, ya? Dia patutnya pun akan nampak kalau ka'anna ada sabdu. Lepas tu, alifnya ada hamzah. Ka'anna, alif tak ada hamzah. Okey. Tadi tuan-tuan akan nampak, ya? A'u, betul tak? Sambungnya sekejap. A'u tadi. Ya? Apa yang A, tuan-tuan? Hujung isim. Hujung isim inna kena A, ya? Nasab, mansub, baris atas. Basic lah. Apa yang kena U? Hujung khabar? Khabar inna. Hujung penjelasan isim inna tu. Kena U, ya? Baris depan, jim, marfu', rafa'. Baik, begini. Tuan-tuan, kalau saya nak jelaskan juga, biasa tuan-tuan kena pegang. Susunannya, dia mesti inna, isim inna, khabar, khabar inna. Jumpa inna dahulu. Lepas tu jumpa isim inna perkara, jumpa khabar inna, cerita kepada perkara. Dia sangat jarang tuan-tuan jumpa inna kat awal ayat. Isim inna ni kat hujung. Khabar inna ayat yang berikut. Dia tak pernah macam tu lagi. Dia mesti gapat-gapat. Dan tuan-tuan akan nampak, saya nak terang juga, ya, khabar. Khabar inna, dia boleh bentuk banyak. Ya? Tuan-tuan akan nampak khabar inna, dia boleh bentuk satu perkataan, mufrad. Boleh bentuk ayat, jumlah, ayat yang mula dengan isim, jumlah ismiah. Ayat yang mula dengan fi'il, jumlah fi'liyah, ya? Syibih jumlah. Baik, tuan-tuan agak-agakkan sekarang. Baik, sebelum tu kan, tuan-tuan cuba lihat. Jadi dalam kita punya formula, tuan-tuan cuba lihat. Sebentar je saya nak tunjukkan sedikit. Kalau ada lah, kalau tak ada tak mengapa. Tuan-tuan cuba lihat, ya. Okey, tuan-tuan akan nampak di sini. Ini tuan-tuan akan nampak di sini. Kita boleh bincang sedikit. Baik. Tuan-tuan cuba lihat. Sekarang nak cari isim inna, betul? Perkara tu, Haji. Yang kita nak tekankan. Ayat inna nanazalna sehingga akhir tanzila. Boleh tak tuan-tuan agak-agak keluarkan pada saya yang mana perkataan, yang mana perkataan jadi isim inna? Nah. Okey, tuan-tuan akan nampak. Ya? Saya terangkan. Sebab tuan-tuan maklum, ya, isim inna dia mesti rapat-rapat dengan inna. Tuan-tuan maklum, dalam inna yang ini, panjang ni ada inna. Dengan na, betul? Isim inna dia mesti rapat-rapat. Tuan-tuan akan nampak isim inna sebenarnya, perkara itu adalah na tu, ya? Adalah na. Yang terdapat dalam inna. Na yang dhamir muttasil ka? Kami, ya, kami. Kami. Saya tuliskan sekejap, ya, kami. Okey, kami. Na, ya? Kami. Isim inna. Saya tanya tuan-tuan, biasa isim inna, A, betul tak? A, sepatutnya tuan-tuan akan dapat, yang na ni sepatutnya, na ni, dia jadi isim inna sekarang, kami, sepatutnya kalau ikut formula betul-betul tepat isim inna, inna A. Betul tak? Sebab kalau kelas bahasa Arab, dia tekannya di hujung. Hujung, inna A begitu. Dia bukan pada nun, tuan-tuan nampak dia baris atas, bukan baris atas yang ni, yang A tu. Bukan yang baris atas yang ni, yang A tu, ya? Maka tak akan nampak sepatutnya inna A, betul tak? Inna A. Tapi kenapa inna juga, yang na tu isim inna, yang na tu kenapa tetap juga baris mati, walhal kena baris atas na A pun? Sebab kenapa? Sebab na dhamir mabni. Apa maksud mabni? Kebal kat pangkat tengah hujung. Hujung na tu pada A, pada alif, tetap dengan baris mati. Boleh tak tuan-tuan lalukan sekejap kita punya diagram
diagram purple lalukan sekejap lagi pada kita punya rujukan utama. Ya, tuan-tuan buka diagram, lihat sebentar pada mabni. Bomel nombor berapa tuan-tuan? Kalau purple in mabni nombor 1, betul. Kalau akan nampak ada bomel dia, na tu kebal, kebalnya di hujung yang alif tu. Sepatutnya na'a tapi tetap juga baris mati. Tuan-tuan pergilah mana-mana ayat dia, jumpa na kami, dia takkan pernah hujung bunyi na'a, ya, na'u, na'i, tetap na juga begitu. Okey, habis. Satu. Baik. Tuan-tuan akan dapat lihat yang itu, ya. Satu. Lagi tuan-tuan akan nampak sebenarnya, lagi tuan-tuan akan dapat cam, khabar inna, khabar inna, khabar inna biasanya menjelaskan isim in, menjelaskan isim inna. Tuan-tuan akan lepaskan isim inna, na, kami, Allah Azza wa Jal. Agak-agak cuba tuan-tuan keluarkan mana dalam ayat tadi satu perkataan ataupun rangkai kata puan ni yang menjelaskan isim inna, kami. Yang mana yang betul-betul cerita utama khabar yang menjelaskan isim inna, na, kami. Mana? Nazalna. Hadha ini. Nazalna. Yang ini tak dapat. Nazalna. Ustaz, kenapa tak ambil yang nahnu tu? Tata kemalum nahnu ni, saya tuliskan dahulu ya. Sekejap. Saya tulis nazalna. Saya tulis dahulu. Nazalna. Nazalna. Okey. Sekarang tuan-tuan akan nampak khabar inna, dia cerita utama. Cerita utama yang menjelaskan isim inna. Nah, cerita utama tuan-tuan akan dapat lihat khabar inna itu adalah fi'il madhi nazalna tu. Nazalna. Okey ni. Kenapa jadi macam tu sekejap? Maka tuan-tuan akan dapat lihat ini dia punya asal ataupun dia punya khabar inna. Kenapa jadi begitu? Baik. Tuan-tuan akan nampak nazalna yang ini, ya? Nazalna yang ini, kalau saya cakap kepada tuan-tuan, nazalna yang ini dia fa'il betul tak? Bila fa'il, kena cari dia punya fa'il tak? Fa'il kena cari betul? Boleh tak tuan-tuan buka biru muda A sekejap? Ya, tadi isim inna, na. Jadi, puan ni kami, isim inna tadi, na kami Allah Azza wa Jal. Cerita utamanya, khabar inna ni ada dalam ayat nazalna tu. Kami Allah Azza wa Jal telah menurunkan. Itu cerita utama bagi isim inna, na, kami. Baik. Saya stop sekejap. Kali tuan-tuan akan nampak kita tak settle penuh pada nazalna. Betul tak? Fi'il dia tak boleh hilang macam tu. Puan kena cari dia punya pasang. Macam inna pasang isim inna, khabar inna. Mudhaf pasang mudhaf ilaih. Nazalna fi'il kena cari fa. Ulang sekejap. Sekejap je. Mana pula saya punya penutup hilang. Okey. Tak apa tuan-tuan cuba lihat ya. Nazalna fa'il. Fa'il tuan-tuan, fa'il biru muda A nombor tu, nombor 7. Ada berapa cara? Dua. Pertama tuan-tuan nampak dia tulis siapa pertama. Dia cari isim, dia cari isim hujungnya mar, hujungnya marfu. Tuan-tuan dapat lihat ini kalau nombor dalam dia huwa atawi, huwa atawiya. Kedua tuan-tuan nampak cari apa nak mengenal fa'il pelaku. Biru muda A nombor 7. DY DYT. Ya? Tadi khabar inna itu dah lengkap. Nak bincang pelaku sekejap. Nak tahu ni siapa yang telah menurunkan. Ustaz, terjemah pun dah nampak dah. Dalam nazalna tu ada kami Allah yang menurunkan. Ya, tapi nak ulang formula ringkas. Tuan-tuan, kalau saya tanyakan fa'il sekarang pelaku untuk perbuatan nazalna, fa'il madhi nazalna, kita guna cara pertama ke cara kedua? Saya siap buat nota ringkas ni abang. Puan, kita nak tahu fa'il pelaku sekarang, siapa yang melakukan perbuatan menurun, menurunkan, begitu. Kita guna cara isim marfu' cara pertama ke ataupun cara kedua DYT? Kenapa tak guna cara pertama? Pernah saya tulis ni, Haji? Ya, sebab kalau kenapa isim, kalau isim marfu' kalau dalam dia melibatkan huwa atau hi. Sekarang tuan-tuan dalam nazalna huwa ke? Hiya ke? Tak padam lagi ni. Nah, nah ni kah? Terus tuan-tuan potongkan, iaitu terus gunakan cara ke? Cara kedua. Apa bermakna tersebut tuan-tuan dalam nazalna? Nahnu, betul? Nahnu siapa? Kami, ah? Kami Allah Azza wa Jal. Ya, kami Allah Azza wa Jal.
Boleh tak tuan-tuan buka sekejap aja ya? Okey. Saya nak terangkan sikit. Saya tahu mungkin ada yang tak berapa nampak pun maksudnya kita punya gabungan Inna Isim Inna Khobar Inna, dia tak berapa kena match dengan formula AU tu. Dia tak berapa nampak. Kenapa tuan-tuan buka kita punya biru muda A aja tadi, masih biru muda A. Tuan-tuan lihat umumnya nombor 19. Tuan-tuan lihat sekejap ya, nombor 19. Khobar, betul tak? Khobar tuan-tuan akan nampak cerita, betul? Cerita dia ada dalam tiga bentuk. Kenapa? Sebab tuan-tuan akan nampak ada khobar, ada khobar, khobar bagi mubtada, betul tak? Cerita bagi subjek mubtada, ada yang jadi khobar kana, ada yang jadi khobar inna. Khobar dia punya banyak bentuk. Umumnya khobar ada macam-macam. Ada khobar bagi mubtada. Contoh sekarang tuan-tuan nampak kita melibatkan nazalna, khobar bagi isim in, khobar bagi isim inna, khobar cerita bagi inna, kami Allah Azza wa Jal. Apa ceritanya menurunkan. Tuan-tuan kena faham yang itu. Khobar di umum, kesatuan tuan-tuan kan, khobar di sini, khobar inna ni penjelasan bagi inna kami, nazalna, betul tak? Nazalna di sini, dia khobar ni bentuk satu perkataan ke? Mufrad ke? Dia ayat sebenarnya. Tuan, betul tak? Dia ayat. Tuan-tuan akan dapat kenapa? Sebab tuan-tuan akan dapat macam nazalna di sini, dia bukan satu kita punya pembincangan, betul tak? Fa'il ada dia punya fa'il sekali. Tuan-tuan tambahkannya di sini jumlah ya, tuan-tuan akan nampak dia tulis ayat ya, nazalna ayat. Tuan-tuan akan nampak ayat ni mula dengan nazal, mula dengan nazalna, nazalna fa'il. Tuan-tuan kalau ayat mula dengan fa'il, ayat jumlah mula dengan fa'il, fa'li, fa'liyah ya, fa'liyah, fa'liyah. Tuan-tuan boleh tak buka sekejap tajuk masing-masing hari ni ada bawa kitab kan tuan-tuan, kitab yang tebal lagi. Buka sekejap tajuk khabar inna, takut dia tak nampak. Tuannya, tuan-tuan buka, lalukan sekejap je buka puan, nak nampak nazalna tu kami Allah Azza wa Jalla menurunkan itu khabar inna puan ni bentuk ayat jumlah mula dengan fi'il, nazalna tu fi'liyah. Dia nampak bentuk khabar lagi, bukan satu, bukan satu saja. Okey, tajuk akhwat, dia tajuk besar ni puan sebab ini semua melibatkan mansukh ataupun an-nasikh. Tajuk an-nawasikh, tajuk besar an-nawasikh ataupun an-nasikh. Kita cuba lihat, baru dia pecahkan ada inna, cari inna wa akhawatu wa inna puan sebab berapa puan Anurija? 120. Okey, 120, tapi puan Anurija cuba lihat yang inna. Ah, inna pada inna 125, inna 125. Okey, inna, okey, inna 125, inna 125. Okey, akhwat inna. 125 kan? Ya. Okey, inna akhwat inna. Baik. Tata boleh tak buat nota sikit di situ? Tata akan dapat inna wa akhwat, betul tak? Dia tulis 125, lepas tu dia tulis di situ ya. Tuan-tuan akan nampak adalah menjadikan mubtada mansub, khabar marfu itu kita tak perlu bincang sangat. Tuan-tuan tambah nota bagi 125. Sebab inna ada khabar inna, betul tak Haji? Khabar inna dia boleh bentuk satu perkataan ataupun ayat. Buat nota sikit ya. Khabar boleh berbentuk satu perkataan mufrad ya. Khabar boleh berbentuk satu perkataan mufrad ataupun ayat. Satu kamaran tu isim tu Ustaz? Isim, ya, isim. Okey, tuan tambah ya. Tambah sedikit. Khabar inna boleh berbentuk satu perkataan. Khabar inna boleh berbentuk satu perkataan iaitu isim ataupun ayat. Ayat, ya, ayat. Ya, ada jumlah ismiah ataupun jumlah fi'liyah. Okey. Umum aja saya nak tambah sikit lah. Penuh ya, nanti dia pening. Ada kelas dia tak, dia memang dah pening dah. Memang dia dah tak nampak langsung. Jadi saya nak kena tunjuk biar tuan-tuan sikit nampak apa khabar inna. Khabar inna boleh satu perkataan ni isim ataupun ayat. Tuan-tuan sekarang kita punya khabar inna satu perkataan ke
isim ke ataupun ayat? Ayat ni nazalna. Ayat ni sebab mula dengan fi'il. Ayat jumlah mula dengan fi'il, nazalna fi'li fi'liyah. Nak tanya tuan-tuan, kenapa tadi kalau a tadi kalau isim inna a betul tak? Tak nampak dah tahu depan tadi mabni. Kenapa khabar inna sepatutnya u betul tak? Tak nampak dia punya u sekarang. Nazalna hujungnya baris mati betul tak? Hujungnya baris mati. Nah, kenapa tak nampak dia punya u? Ustaz kata khabar inna kena u baris depan marfu. Untuk berat. Ya. Yeah. Dia ulang, dia ulang lah. Khabar inna, tuan-tuan kena pegang yang semua, Haji. Bila tuan-tuan dengan formula tu sebenarnya, kalau dia bentuk satu perkataan, puan. Isim yang satu perkataan. Isim yang satu perkataan. Nampak UA semua kalau dia bentuk kata nama, isim yang satu perkataan. Mufrad. Tuan-tuan nampak sekarang, nazalna ni memang nampak satu kan, tapi dia ayat. Dia tak ada bukti situ ni kan? Dia kena ayat. Betul. Partifah itu yang saya nak jelaskan. Itu yang tak nampak dia punya biasa formula kita. Puannya, okey. Kita, tuan-tuan akan nampak tu satu. Tapi sebelum kita rehat sekejap, tuan-tuan akan dapat lihat. Nahnu tu macam kesian dia. Tak ada kita tekankan sangat. Maksudnya apa dia di situ nahnu? Tuan-tuan akan nampak. Nahnu di situ gambar munfasil betul tak? Tuan-tuan akan nampak dhamma di situ kalau lihat kepada kitab tafsir, kitab i'rab, dhamma di situ tuan-tuan akan dapat dekat tengah-tengah, betul? Dekat tengah-tengah antara isim inna, dalam inna yang panjang tu ada isim inna, na, kami, Allah Azza wa Jal, dan khobarnya, nazana, menurunkan. Ada nahnu kat tengah-tengah. Ini dia, tuan-tuan akan nampak fungsi dia memisahkan. Kalau sini kata, mudah-mudah. Okey, tak apa, ini Haji ikut. Kalau Haji nak follow yang itu, jadi saya tak ada chance saya nak bincangkan apa yang saya faham lah. Okey, tak nampak di sini. Itu Haji biar kita merah kan. Okey, tak apa, khali. Nah, ni tak dapat lihat. Dan di sini tak dapat cam. Dia punya makna dhamir al-fasal. Dhamir yang memisahkan, dhamir yang di tengah-tengah memisahkan antara isim inna dengan khobar inna. Sebab biasa Haji isim inna isim inna, khabar inna. Tuan-tuan akan nampak na di sini, nahnu di sini, dia mengisahkan na dengan khabar, dia mengisahkan isim inna dengan khabar, khabar inna. Yang biasanya rapat. Itu saja tuan-tuan tambah. Ya, dhamir yang mengisahkan, tuan-tuan akan nampak. Dia punya nama dhamir munfasil betul. Tambah lagi satu, dhamir yang mengisahkan, dhamir fasal. Dhamir fasal. Dhamir al-fasli. Biasa tuan-tuan akan nampak dhamir al-fasli ni, dia nama yang lainnya dhamir asya'an. Tapi tuan-tuan akan dapat lihat, kita boleh tambah lah ya. Nama di sini dhamir, saya tulikan dhamir fasal. Dhamir, ya, dhamir fasal. Ya, dhamir yang memisahkan. Sebab fasal ni cakap Melayu juga ya. Tak apa ya. Nahnu di sini dhamir munfasil, nama lain dhamir fasal. Dhamir yang memisahkan antara isim inna dengan khabar inna. Nazalna. Biasa dhamir fasal memang fungsinya untuk menguatkan. Jadi untuk menguatkan. Sama je betul. Cuma dia akan nampak itulah dia ada banyak dia punya fungsi yang lain. Saya nak terangkan sebab dia nampaklah nahnu di sini memang dhamir munfasil tapi apa fungsinya sekarang? Dia untuk memisahkan saja. Satu dan memang untuk menguatkan perbuatan tu. Okey, menguatkan kenyataan. Baik. Kalau kita ambil nahnu nazalna sebagai satu jumlah. Ajarkan apa? Boleh ajarkan nampak itu pendapat yang lain. Ada? Boleh. Jumlah ismiah itu jumlah ismiah pula. Ajarkan apa itu jumlah ismiah pula kan? Ada kitab yang lain? Boleh. Baik. Ajarkan apa? Cuma ada yang kitab yang lain dia asingkan. Okey, jadi saya ambil yang second option tu sebab banyak pendapat dia ke situ. Okey. Dan lagi mudah macam itulah. Okey, macam Haji sebut sama dengan kita Haji Murad betul tak? Dia tulis dalam nazalna jumlah ismiah mula dengan nahnu. Itu cerita yang lain. Pendapat kot.
pendapat yang lain. Sama Haji, betul. Cuma Haji akan nampakkan itu dia biasanya puan, sebab lebih kepada Arab. Arab, terangkan malam Arab, kalau menjelaskan perkataan dia banyak pendapat. Lagi-lagi partikel, haraf. Satu kitab sebut wayang ini haraf ataf. Kitab yang lain, ayat yang sama, huruf yang sama, waw istiqnaf. Ayat yang sama, tempat yang sama, waw yang sama, waw untuk bersumpah. Itu baru tiga kitab Arab. Jadi saya ambilnya hisap pendapat saya lah. Pendapat saya, saya nak bincang yang baru sikit. Okey lah. Okey, saya sambung sikit lagi sebelum kita dah ada jawapan. Okey. Tadi yang apa Pak Ina tadi yang bahan yang ketiga tu yang jenis ini jumlah lah. Okey. Yang guna rahmatiak. Ah betul, ajarkan nampak sebab kita maklum aja khabar cerita kalau syibir jumlah mula dengan haraf jar aja. Ajarkan nampak. Yang itu, tanpa akan nampak ada khabar syibir jumlah kan? Ada khabar aja mula dengan jar ataupun zorof. Itu kalau dia di awal. Tata akan nampak khabar yang syibir jumlah mula punya dengan haraf jar begitu. Biasanya khabarnya puan di awal. Kalau bentuk khabar syibir jumlah, khabar inangnya bentuk syibir jumlah, ada awalnya ada haraf jar aja begitu, dia biasa kedudukannya di awal. Inna fi dhalika, inna fi dhalika contohnya begitu. La'ibratan ila akhir ayah. Puan ni? Inna ka'ala, jangan nampak, itu cerita yang lain. Itu lain. Okey, baik. Nanti ada waktu saya cerita sikit, cuma umumnya macam tu. Ini dulu tak saya padam. Okey, tapi Haji punya tadi menarik Haji, betul. Jangan nampak, itu pun betul. Tapi dalam Arab yang pilihan yang lain. Okey. 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 Okey, tak apa ya. Cuma kita lihat sekejap tuan-tuan, saya nak sama sikit lagi. Okey, satu. Jadi tuan-tuan akan nampak ya sekarang inna isim innanya na kami, khabar innanya nazalna ni. Ini dia punya cerita utama. Kami Allah Azza wa Jalla menurunkan. Pendapat lain yang macam disebut betul, ada dia tarik nanu sampai nazalna. Tapi kalau tarik nanu sampai nazalna, nanu ni dia Arab yang lain. Banyak lagi dia punya cerita. Okey, tu satu. Tapi ambil yang umumnya, khabar inna yang mudah, cerita utama nazalna, menurunkan. Ini boleh ulang sikit. Boleh tak tuan-tuan buka kita punya kuning B, nak cam dia punya bunyi lah. Tadi tak bincang. Sebab baru bincang inna, isim inna, khabar inna ya. Tanpa tuan-tuan bincang dia punya sifir pun lagi, betul tak? Dia punya bunyi aja, bunyi bagi nazalna. Saya padam. Tuan-tuan tadi kita dapat maklum, tuan-tuan maklum, nazalna bukan asal, betul tak? Apa dia punya asal pun yang dapat kita jelaskan? Ya, nazala. Nazala ikut kunbi, apa dia punya bunyi? Nazala, nazala. Pasti tuan-tuan kena cari terus dengan ni pada kunbi aja, pada ain ada tasydid, ada syaddah. Nazala, nazala, fa'a, fa'ala. Ya, fa'ala. Betul kan saya nombor tiga? Ya, saya nombor tiga. Saya tulis. Okey, baik. Dia bukan apa, saya nak memastikan. Okey, saya tulikan sekejap ni, tak akan nampak ini. Tambah nota, nazalah tak akan dapat lihat. Dia ikut sifir nombor tiga, iaitu nombor satu tak akan nampak sifir nombor tiga mendatang, nombor satu menegak. Cuba sebut fa'ala. Baik. Itu yang tak akan nampak, fa'ala, fa'ala, masukkan bunyi, fa'ala, nazal. Fa'ala nazala, fa'ala nazala, begitu. Kata akar betul? Hujung baris atas ya, fi'il madhi. Macam biasalah, tuan-tuan nampak ada hu, ada huwa ya, ada huwa. Ya, ada huwa. Ada huwa. Baik, huwa dia betul tak? Ya, dia tak dapat lihat suara lelaki. Nazala fi'il madhi. Fi'il madhi ada tambah terjemahan apa kalau fi'il madhi? Fi'il madhi tu, fi'il madhi telah, tuan-tuan cam tak nazalah, jangan ditinggalkan tu. Kesian, dah pernah bincang banyak dah. Haji, bila kuning ni ikut sifir nombor 2, sifir nombor 3 sekarang, ada tambah terjemah Melayu tak? Tambah apa? Mendengan, mendengankan. Itu yang kamus dia bagi, anzalah ataupun nazalahu, menurun, menurunkan. Ada mendengankan. Ya, tuan-tuan nampak ada menurunkan.
ni, okey. Tuan-tuan boleh tak sebutkan lagi, kita gerakkan sekejap ya. Pegang kuning B sekejap, nak gerakkan ikut kuning A, tapi sebelum tu kuning B. Safe nombor 3 tuan-tuan mendata, nombor 2 pula dia punya file mudarat apa? Cuba sebut yufa'ilu. Lagi sekali. Masukkan pada kita punya perkataan. Yufa'ilu, masukkan baris. Yunazi, yufa'ilu, yunazilu. Yunazilu fa'il mudarat ke? Anita, confirm ya, hujung baris tu. Depan, ya ya, hujung, tuan-tuan nampak baris depan. Ada hu, ada huwa. Saya tulis yang ini, saya tulis. Saya tambah je, sebab nak gerakkan kuning A sekejap. Dah lama tak, kuning A dah begitu lama berehat. Jadi nak dikejutkan sikit. Okey, kita lihat. Safe nombor 3 nanti. Yeah? Safe nombor 3, tuan-tuan, tetapi yang kolom nombor 6, ya, fail amar. Tuan-tuan, safe nombor 3. Kolom nombor berapa puan yang fail amar? Kolom nombor 6, betul? Nombor 6. Cuba tuan-tuan sebut dia punya bunyi. Safe nombor 3, kuning B. Yang nombor 6, Haji. Fa'el, betul tak? Lagi sekali. Sekali lagi. Tuan-tuan masukkan pada kita punya perkataan. Fa'el. Nazil. Nazil betul ke fail amar? Nazil betul ke fail amar? Ujung baris ma? Mati biasanya. Kalau akan nampak begitu. Eh? Sebab pattern ujung baris mati. Ada antal. Ada antah. Tuan-tuan kita gerakkan. Haji ikut kepada kita punya nota sekarang. Nak digerakkan asal perkataan nazalna, nazala, fa'il madhi, fa'il mudhari, fa'il amar. Basic puan. Pegang kuning E boleh tak sebelum kita rehat? Ya tak panjang hari ni. Nak bincang sikit je puan. Ya tak lupa tuan-tuan. Kuning E. Puannya kita mula daripada fa'il madhi, huwa, nazala. Tuan-tuan mula-mula fa'il madhi fokus. Mula kuning E. Huwa nazala. Huwa nazala. Huma. Tekankan zal. Huma nazala. Hu. Hum nazalu. Hiya. Hiya nazalat. Zal ni tuan-tuan tekan ni dia beza. Zal pun ada sabdu. Ini sekarang kita punya zal ada sabdu tak Haji? Ada sabdu. Hiya nazalat sambung. Huma. Huma nazalata. Huma nazalata. Hunna. Baik. Anta. Anta nazalta. Antuma. Antuma nazaltuma. Antum. Antum nazaltum. Anti. Anti nazalti. Antuma. Antuma nazaltuma. Antunna. Antunna nazaltunna. Ana. Ana nazaltum. Nahnu. Nazalta. Baik. Fa'il madhi habis. Fa'il mudhari' pula kita gerakkan. Boleh tak? Mungkin. Tuan-tuan kuning A aje. Fa'il mudhari' pula. Pelan-pelanlah kita nak mula. Nabda daripada huwa ya. Huwa. Huwa yunazilu. Huwa yunazilu. Huma. Huma yunaziyani. Hu. Hum yunaziluna. Hiya. Hiya. Dia jangan hiata pula. Awal tadi dah Tuan-tuan kena maklum kalau fa'il mudhari'. Fa'il mudhari' ada anita betul tak? Yeah. Anita tu mula dengan ya betul? Ya tu kadang u, semuanya u je. Kalau a je. Sambung. Hiya tunazilu. Hiya tunazilu. Huma. Huma tunazilani. Hunna. Hunna yunazilna. Hu'ah dia memang hunna biasa memang accident. Hunna yunazilna. Hunna yunazilna. Anta. Anta tunazilu. Anta tunazilu. Anta tunazilu. Antuma. Antuma tunazilani. Antum. Antum tunaziluna. Anti. Anti tunazilina. Anti tunazilina. Anti tunazilina. Antuma. Antuma tunazilani. Antunna. Ana. Ana unazilu. Ana unazilu. Nahnu. Nahnu
Aywa, baik. Nas, Fian Amar, Haji Ajmal Abdul Haji Murad. Ha, dah lama dah kuning A berehat. Tu nak kena dikejutkan sikit tu. Baik. Kuning A, Fian Amar dan tuan ya. Kita gerakkan sekejap. Anta nazil. Anta nazil. Antuma. Antuma nazila. Antuma nazila. Antuma nazila. Antum. Antum nazilu. Anti. Anti nazili. Antuma. Antuma nazila. Antuma nazila. Antuma nazila. Antumna. Antumna nazilna. Ah, antumna nazilna. Antuna nazilna. Antuna nazilna. Tuan-tuan sekarang buka kitab, lihat contoh puan, mungkin tak nampak. Tuan-tuan akan nampak kitab Haji. Dalam kitab dia akan bagi CV dan contoh bagi CV nombor 3 juga Haji. Tetapi dengan perkataan yang lain, tetapi bunyi macam nazala yang tadi kita gerakkan. Buka sekejap biar nampak. Kalau tak nampak puan ni, tambahkan dalam tuan-tuan punya muka surat contoh sikit. Bahawa pada kita punya muka surat tu dengan sifir yang sama nombor 3, dengan guru yang lebih kurang dengan perkataan dalam muka surat tu, ada perkataan baru yang kita dapat, nazala. Buka kitab sekejap. Saya buka sekejap aja ya. Tuan-tuan buka pada sebab kitab yang ini, tuan-tuan akan nampak sangat menarik. Dia puan, tuan-tuan akan nampak dia ada bagi sifir dengan contoh perkataan aja yang digerakkan. Contoh perkataan tu boleh kita kiaskan dengan bunyi nazala tadi. Jadi biar kita dapat tambah. Saya tunjukkan contoh, saya buka sekejap Haji ya. Sifir nombor 3 tuan-tuan akan lihat. Sifir nombor 3 ya, dia sama macam farraha ya. Dia sama macam farraha. Tuan-tuan boleh tak lihat sifir nombor 3 274 Haji, sifir nombor 3 274. Tuan-tuan akan nampak di situ ya, ada perkataannya farraha, betul? Okay. Farraha. Biru. Confirm ada me dengan kan. Sebab sifir nombor berapa abang? 3. Jangan tambah sia-sia Haji, me dengan kan. Farraha mengembirakan. Haji Mahdi pun ada tambah, Haji Mahdi udah banyak dah. Tambahkan Haji. Maksudnya tuan-tuan akan nampak 274 274 perkataannya farraha, betul tak? Dia punya perubahan Haji. Farraha, farrahu, fi'il mudhari, fi'il amar, farrih. Macam perkataan kita nazah, nazala. Tuan-tuan kena conteng biar nampak kita belajar sikit lah. Maksudnya biar ada tambah nota sikit abang, biar dapat kias. Oh ustaz, maksudnya hari ni puannya ayat yang ke-23 dia punya perubahan aja akan nampak macam perubahan yang kita lakukan tadi, sama seperti perubahan pada perkataan dalam 274 farraha, mengembirakan. Tambah atas saja, nazala pun begitu. Nazala surah Al-Insan ayat ke-23 di pertengahan ataupun di awal sebenarnya. Faraha, dia kalau fariha, gembira. Innahu la farihun fakhur. Tapi ni tuan-tuan, faraha, dia fa'ala, betul. Siap-siap tambah induhan, me dengan kan, mengembirakan. Tuan-tuan jangan pelik, teknik begitu. Pelajar sekolah yang belajar 5-6 tahun pun tak dapat cam juga. Mereka banyak menghafal tanpa kenal perkataan. Nampak fariha, gembira. Faraha pun gembira. Afroha pun gembira, Istafroha pun gembira, Fareh pun gembira, Mafruh pun gembira, semua gembira. Orang yang mendengar, yang belajar tak gembira sebenarnya. Dia tahu aja, tapi yang dia mendengar benda yang agak salah lah. Yang belajar, yang dengar tak menjadi gembira. Okey Puan Atifah, Puan Atifah kena tambah Faroha masuk. Tak ada puan. Puan akan nampak kitab tadi dia lebih kepada kias. Puan akan nampak kias perkataan tu. Jadi kalau kita macam tak berapa nampak, sesat, kita itu akan bantulah. Okey. Kita lihat sekejap, ambil waktu aja 5 minit. Paling penting tuan-tuan tandikan puannya, biar kita punya buku ada nota sikit. Ya, sebab ada kelas, diingat buku tak guna. Maksudnya tak ada guna langsung, ada guna cuma kita jarang. Ya, tuan-tuan tambah. Maksudnya faraha geraknya sama macam nazala juga. Haji Murad boleh tak Haji Murad? Erop tak akan nampak, saya sambil rehat ni. Ya, sama macam Puan Latifah, macam nazala sama. Ha ya. Sabdu tu penting puan.
kita rehat sekejap 5 minit. Ada waktu nanti saya di hujung, saya nak berkongsi kepada tuan-tuan sedikit kalau ada waktu, penjelasan perkataan macam biasa saja, penjelasan mani isim inna khobar inna, tapi itu yang bentuk lisan. Tuan-tuan akan nampak dan rasanya perlu ditambah dengan bentuk penulisan, writing. Puannya, kita yang jawab-jawab semua tu itu lisan je, verbal. Jadi yang jawapan Haji dalam bentuk penulisan ada i'rab. Arab menyebut i'rab purple. Okey. Itu jarang sangat. Tuan-tuan tak akan jumpa dalam mana-mana rujukan hud-hud, Haji, diagram ataupun kitab kalimah i'rab. Tapi ini semua sebenarnya i'rab, menjelaskan perkataan. Tapi bentuk penulisan purple, nanti kita cuba gerakkan ya. Inna, isim inna, khabar inna. Puan Nadira, okey Puan Nadira? Okey. Ya, lagi pun Puan Nadira ada basic semua kan Haji, jadi tak ada apa masalah pun. Dia yang menjadi masalah pun bila basic tiada, jadi sukar kita nak kongsi. Ya, okey. Haji Murad, okey Haji Murad. Kawan salah banyak bini. Yelah, Haji Salam pun dah malam dalam kita punya grup kan dia ni. Okey, tak apa. Ya, kejap. Akak okey, akak? Okey. Puan Anurija nak bertanya Puan Anurija tentang ayat ke Puan Anurija? Ya, ada tiga nombor inna. Dia kan apa yang puan nak, Puan Rizal nak dia punya terms tu dalam bahasa Melayu ni apa? Oh, salah satu huruf mutataliah. Okey, saya tuliskan sekejap. Ni puan. Tak apa, saya tuliskan ringkas ya. Lihat kejap. Ini istilah Puan Adira yang tadi tiga huruf berturut nun tu. Ah ya. Latifah, Puan Rijal, okey. Saya buatkan nota tadilah, ya. Dia punya Arabic terms. Biasa kalau Puan join kelas tajwid, sambil rehat Puan, Puan akan nampak biasa dia sebut macam tu, Puan. Sebab ini pun ada kaedah tajwid juga. Okey. Kalau dua pun satu je lah, kan? Dia dua pun akan nampak sama terus, Puan Latifah, dia inna begitu. Cuma, yelah, bila sebut kaedah tu, banyak dia punya pendapat, Puan, dengan
banyak juga dia punya pendapat yang lain kita akan nampak sebenarnya. Ini salah satunya. Haji, okey, baik. Itu Haji, An-Nawasi Haji akan nampak dia. An-Nawasih tu maksudnya dalam bahasa Melayu dia perkataan-perkataan yang kira ada akhwat macam tu lah. Adik-adik beradik dia betul lah je akan nampak. Okey, contoh akhwat kana je, akhwat inna je akan nampak. Dia itu dia punya makna utama lah je. Itu maksud An-Nawasih. Perkataan-perkataan yang ada akhwatnya, saudara mara. Okey. Haji Murad. Okey. Terima kasih Haji Murad. Aku kena pakai otak tadi dia kan gambar dia. Tak apa, itu sekadar ada tambahan nak menuhkan. Baik. It's very interesting. Kenapa? Ni? Ya, kita masih ke momen kita ambil sendiri. Kan? Betul lagi. Dan dan Allah ajar kenapa semua ceritanya mengenai tentang keadaan ibarullah ala bro dalam syurga aja, yang mana-mana yang diberikan, kenapa diberikan, puan apa bentuk amalan mereka, apa keadaan di syurga tu yang menarik tu. Ya, ada air salsabilnya, ada air zanjabil, ada air kafur. Ajarkan nampak level dan ajarkan nampak banyak-banyak term dalam surat insan. Banyak term dalam soal insan tu yang perlu kita kepada penjelasan. Okey, kafur, zanjabil, salsabil, itu semua. Maksud saya, mula kita pergi kita pergi dalam soal insan ni, dia ada nyanyian minum. Okey, betul. Lepas tu dia layak, mana dia habis-habis. Dia makin ke atas lah dia punya keadaan tu. Kita pun dah sampai ke penghujung ayat pun ya. Ada baki lebih kurang dalam 8 lagi ayat tadi sebab sampai 31. Okey, kita cuba habiskan lah. Ada 2 bulan lagi dah. Ada lebih kurang. Ya, Puan Nadira. Kita kena buang huruf nama 2 kan? Okey. Pasal pun kita pilih 3 huruf berturut. Dia puan 3 huruf berturut akan nampak. Ini puan, dia tak buang ni yang hazaf ni puan. Hazaf ni buang puan ni. Okey, saya pisahkan puan ni. Oh puan ni okey, yang hazaf tu puan, yang buang ni hazaf tu. Dia 3 huruf berturut puan tak boleh, yang tu yang kena buang tu. Hazaf tu yang buang tu. Okey, baik. Ini puan ni sebab dia rapat sikit. Maaf. Okey. Baik. Saya nak sambung boleh? Saya sambung. Yang ni saya padam. Padam. Baik. Tuan-tuan akan nampak ayat ke-23 ya. Inna nahnu nazzalna 'alaikal Qur'ana tanzila. Dah bincang dah isim inna, khabar inna, dah juga bincang fa'il ya, dia punya fa'il pelaku. Tuan-tuan fokus sebentar pada masih lagi kita punya fi'il madhi, nazalna, menurunkan. Nazalna, menurunkan fi'il dah cari, menurunkan fa'il nahnu, betul? DYT, kami, Allah Azza wa Jal, fi'il, fa'il, biasanya apa dia punya pasang lagi, tak cukup. Maf'ul bi, betul? Mesti kita terfikir, menurunkan apa? Ya? Allah Azza wa Jal menurunkan apa? Memberikan apa? Jadi jawapan kepada apa, tuan-tuan mesti melibatkan maf'ulun. Maflun B, buka biru mudi A terus, ulang formula. Tuan-tuan akan nampak, hebatnya Kedini sebenarnya dia, pendapat saya lah, ni puan kita mengajar, dia formula tu yang memang champion kat situ. Abang takkan dapat, memang kat sekolah tak ada, tempat lain tak ada, itu. Sama saya belajar, formula yang memudahkan kita untuk nampak, ya, fungsi perkataan tu, lagi pun formula ni mesra dewasa. Dia mudah. Okey. Jadi itu yang ni. Dia tak nampak abang. Fungsi tu apa? Dia susah.
Ah, budak-budak, tapi itulah akademi masih lagi dalam usaha puan nak share kepada pelajar juga sebenarnya. Okey, saya sambung kejap. Tuan-tuan pegang biro mudik ini, nombor 10 tu, ulang ringkas. Maklum B, nak tahu sekarang ni, menuangkan apa tuan-tuan pun dah dapat agak, lebih kurang ni. Kita ulang ni nombor 10, ada dua cara, betul tak? Pertama, cari isim. Yang pertama, isim mansub, apa maksud mansub? Baris atas di hujung, kedua apa? Kedua, DMD, DMDF. Ya. Apa maksud D tu tak? Dia domer M, melekat D dengan F, VL. Balikkan kalau tuan-tuan lapang, kalau contoh lapang lah, malam tu tidur nak tidur tu dia tak berapa dapat tidur sangat. Tuan-tuan malam kalau lapang, ambil satu page Al-Quran, buka. Lihat, senaraikan ringkas saja apa-apa domer. Domer. Tapi kalau tak nampak, buka diagram lah. Dia lagi tak nampak tu kalau tak buka diagram. Dan kalau tak nampak sangat, ambil apa-apa domer tu, lihat. Kalau dia melekat dengan sebelum fa'il, ini pun melekat dengan fa'il, domer tu pun melekat dengan fa'il. Tanpa faham pun terjemahan, domer itu terus fungsi dalam bahasa Arab, grammar, melibatkan maf'ulun, maf'ulun bi, terus, direct. Ya? Ada dua cara. Tuan-tuan cuba keluarkan pada saya dalam ayat sekarang, mana perkataan dalam ayat ke-23 jadi dia punya MB, jadi senang je, jadi dia punya objek. Al-Quran. Okey, Al-Quran. Saya tulis Al-Quran. Okey. Al-Quran. Bermaksud maklum ini sekarang merungkat apa tuan-tuan? Merungkat Al-Quran. Merungkat Al-Quran, tuan-tuan akan nampak sebenarnya kita guna formula pertama. Formula pertama iaitulah isim man. Al-Quran isim, betul. Alif lam hujungnya man. Mansub baris atas begitu. Al-Quranah. Ya. Al-Quranah. Ya. Al-Quranah. Mungkin yang tak belajar, tuan-tuan akan nampak Al-Quranu, Al-Qurani dianggap sama. Walhal lain aja, dan memang tak boleh lah Al-Quran sekarang. Tuan-tuan tak boleh baca dengan baris depan, betul tak? No, Al-Quranu. Baris bawah pun juga tak boleh Al-Quran ni. Sebab lagi dia punya makna dan akan menyalahi dia punya fungsi tata bahasa dia. Fungsi tata bahasa, bahasa Al-Quran. Ini yang belajar saja yang nampak. Okey, Al-Quranah begitu. Tuan-tuan akan dapat cam ya. Dan kita memang camkan tuan-tuan. Maflumbi, maflumbi memang hujungnya baris atas ya. Maflumbi objek hujung baris atas, mansub. Biasa kalau fa'il, terjemah Melayu juga. Terjemah Al-Quran, Resam Osmani, Fil Malayuiyah. Yang Melayu punya haji. Kalau fa'il pelaku ada oleh, oleh. Kalau maflumbi biasa ada apa tambahan yang Melayu punya puan. Kena tambah. Kalau fa'il oleh Muhammad, oleh Rasul, oleh orang-orang yang beriman. Kalau maflum bi objek, kena tambah apa? Ah? Akan. Tambahkan akan ya. Akan. Akan. Okey. Akan. Bermaksud tak akan apa? Inna sesungguhnya kami Allah Azza wa Jal nahnu. Kami Allah nazalna. Menurunkan Al-Quran. Kami Allah Azza wa Jal menurunkan apa tuan-tuan? Menurunkan Al-Quran. Al-Qurana akan. Akan Al-Quran ke atas siapa? Alaika, ke atas engkau Nabi Muhammad. Tanzilan, tanzila. Ini waktu banyak lagi Haji Nusa. Setengah jam lagi, dia kesian waktu tu puan. Kita janji 2 jam nak kena dicukup-cukupkan kalau boleh. Tuan-tuan buka sekejap tajuk kitab Maf'ul Mutlaq. Maf'ul Mutlaq. Puan, Haji, Maf'ul Mutlaq. Diagram, diagram jangan dilihatkan juga. Kitab, tuan-tuan buka 20 berapa Haji Murad? 201. Kalau diagram purple Haji, purple, buka sekejap biar nampak, biar jelas begitu ya, yeah? Sekarang tuan-tuan dalam ayat kita sekarang, inna nahnu nazzalna 'alaikal qur'ana tanzila, Haji, yang mana jadi maf'ul mutlaqnya? Tanzil. Tanzila. Saya nak tuan-tuan lihat kepada kitab ni, penting kitab nak nampak dia punya definisi. 201, bismillahirrahmanirrahim. Maf'ul mutlaq dia mesti isim, dia mesti tambah isim masdar. Jadi selama kita belajar, kalau saya tanya Haji, ayah, ibu-ibu, Haji, isim kelas bahasa Arab bang, ya? Isim kelas bahasa Arab, kata nama kelas bahasa Arab banyak tak? Banyak puan. Isim, kalau isim popular dah 5. Belum campur puan ni dengan isim fa'il, maf'ul kunibi. Isim banyak. Jadi kita kena main peranan, nak kena khusus kaji. Isim dia umum lagi.
Ustaz, tanzilah betul isim tapi rasa tak cukup lagi dia punya jawapan. Betul. Takkan nampak tanzilah di situ sebenarnya takkan nampak. Dia takkan dapat cam, dia melibatkan isim masdar sebenarnya. Ya, tanzilah isim masdar. Tanzilah isim masdar. Okey, tuan-tuan buka kitab, boleh tak buka lalu kalau balik ya. Kalau kitab buka kitab sekejap, kalau diagram tu buka lagi kembali kunibi. Tadi kita terlepas sikit. Sebab tak lalu lagi pada perkataan tu, itu yang kita stop bincang. Okey, tuan-tuan cuba lihat tadi. Tuan-tuan setujukan saya cakap tanzilah tuan-tuan dengan nazalna, dia punya perkataan lebih kurang betul sebab dia punya kata akasa sama iaitu tadi empat huruf lebih kurang nazal nazala. Apa buktinya? Kunibi. Ulang ringkas je, bukan apa sangat pun. Tuan-tuan cuba lihat tadi nazalan nazalan dengan tanzilah tuan-tuan diikut sifat kunibi nombor 3. Nombor 3 tadi, nombor 1 dah bincang, 2 tadi pun dah bincang, 5 dah, 6 tadi dah bincang. Tuan-tuan pergi kepada tadi ni sifat nombor 3, cuba sebut yang nombor 3 masdar ada tak? Tuan-tuan pegangnya kunibi je, kunibi sebentar, sekejap je. Sifat nombor 3 ya, tuan-tuan lalukan yang nombor 3 yang menegak isim mas, isim masdar. Apa dia punya bunyi Haji? Lagi sekali. Ya, taf'il. Kenapa taf'ilun betul tak? Ya, taf'ilun, taf'ilun. Tuan-tuan masukkan taf'ilun, masukkan baris saja macam biasa. Dia punya bunyi taf'ilun tanzi, taf'ilun tanzi, tanzilun. Tuan-tuan tanzilun lihat sekarang pada kita punya whiteboard. Tanzilun isim ke Haji? Isim sebab tan, tanwin. Isim apa? Isim masdar. Apa maksud isim masdar? Ya, kata nama isim terbitan mas, masdar. Dia terbit daripada apa? Tuan-tuan bila dengar isim masdar, terbit-terbit macam matahari pula tu. Dia terbit daripada kata akar fi'il ma, bermaksud tanzilun terbit daripada kata akar fi'il madhi nazal, nazala. Kasih tuan-tuan tanzilun ya, dengan tanzilan sama tak? Samalah, baik. Boleh baris, boleh baris depan, boleh baris atas. Kalau tuan-tuan nampak tanzilun, kalau asal dapat nazala menurunkan, tanzilun penurunan, penurunan. Dia macam nuzul. Tuan-tuan kena malu nuzul. Dia peristiwa nuzul Quran, nuzul nun, zai, waw, lam, itu pun masdar penurunan Al-Quran. Dia tanzil penuh, penurunan ni, tuan-tuan kena nampak penurunan, penurunan begitu, penurunan. Okey, cuma kalau saya tanya tuan-tuan, tanzilun masuk dalam ayat, tuan-tuan akan nampak sama tanzilan, cuma hujungnya baris atas. Ada sebab tak tuan-tuan nampak kenapa tanzilan sekarang isim masdar ini hujungnya kena baris atas, mansub? Ada sebab tak? Ji? Kenapa kena baris atas, mansub? Sebab dia kan apa apa? Dia melibatkan maf'ul mutlak. Ah, maf'ul mutlak. Tak apa Haji. Dia belajar memang kadang-kadang dia lagi sikit puan. Saya nak kena betulkan. Tuan-tuan akan dapatkan saya tanya, tanzilah di sini isim masdar ujung baris atas sebab dia melibatkan maf'ul mutlak. Dia kalau tawabek Puan Latifah, dia dua-dua kena sama. Alif lam, alif lam. Ini Puan Latifah nampak sebab ujung macam lebih kurang ke itu yang kita punya first impression tu nampak macam tawabek. Tawabek dia kena alif lam, alif lam. Lepas tu kena sama dia punya bilangan, jenis begitu. Ya? Hujung baris atas tuan-tuan sebab dia melibatkan maf'ul mut, maf'ul mutlak. Saya tulis maf'ul mutlak. Eh, bawah dah tulis dah ini. Maf'ul mutlak. Macam mana? Maf'ul dia semua mansub kan? Betul. Maf'ul saja semua mansub. Sebab kenapa sebut macam tu? Maf'ul lagi sama yang kita belajar puan, dia bukan maf'ul bi je, objek. Puan ni maf'ul dia ada banyak. Jadi tuan-tuan akan nampak bila banyak tu puan, dia dia banyak dia punya tajuk. Maksudnya jaka dia aja tajuk besar. Mafa'il, maf'ul, maf'ul. Ada maf'ul bi, objek, mangsa. Ada sekarang tuan-tuan nampak maf'ul, maf'ul mutlak untuk menguatkan perbuatan, penurunan, pembacaan. Itu contohnya. Ada maf'ul li ajli, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul fi. Itu semua mansub lah, mansub. Okey. Yang dalam buku ni dia kata isim mansub, kita potong ke
kita biarkan dia. Dia kan Puan Nurjah kena tambah isim masdar mansub. Tuan-tuan akan nampak definisi dia tulis ringkas Puan. Lihat buku balik aja. Kuning dah cantik, dah settle buku. Isim tambah isim masdar man, bukan semua isim boleh jadi maf'ul mutlak. Jangan nampak hanya bentuk isim masdar. Yang tuan-tuan nampak isim masdar tu ujungnya baris atas man mansub, berkemungkinan akan menjadi maf'ul mutlak. Saya tanya tuan-tuan fi'il. Fi'il banyak kan haji? Madhi mudhari amr, haraf pun banyak. Fi'il, haraf boleh jadi maf'ul mutlak tak? Fi'il dengan haraf boleh jadi maf'ul mutlak tak? Tak boleh. Maf'ul mutlak dia bentuk, mesti bentuk isim mas, isim masdar, ujungnya baris atas, mansub. Itu masuk dalam kitab aja. Yang tuan-tuan nampak ya, terhasil daripada huruf-huruf fi'il dalam bentuk masdar. Dia sebut masdar tapi di hujung Puan, takut nanti dia pening. Tuan-tuan tambahkan awal ni isim masdar terus. Bermaksud definisi tuan-tuan saya buatkan dalam bentuk khariton, mind map khariton gini ya. Tuan-tuan akan nampak dia tulis maf'ul mutlak, dia mesti bentuk isim masdar, betul? Isim masdar ya, isim masdar yang hujungnya baris A atas mansub. Yang mana huruf-huruf isim masdar ni terbentuk daripada huruf kata akarnya, fi'il madinya. Tuan-tuan akan nampak kalau tanzilah ni huruf-hurufnya apa tuan-tuan ni? Nun, zai, lam, terbentuk daripada kata akarnya tu. Nun, zai, lam. Nazala. Tapi yang macam nazala tu ada takdu eh? Ada. Dia confuse. Eh dia Haji-Haji akan Haji akan nampak dia ikut sifir. Yeah. Dia memanglah kat sini dia cakap huruf. Huruf-huruf. Ambil dapat ambil isim masdar tu jadi mutlak. Ambil dapat huruf-huruf fi'il, huruf. Huruf nun zailam. Nun zailam. Tu. Okey boleh. Ha. Nampak tapi yang ni sabdu tak ada sabdu, itu je. Ini kalau Haji nak tambah sabdu, saya pun tak tahulah macam mana bunyi dia. Okey, Haji tak boleh tambah sabdu sebab kita ikut pattern. Ikut kata akal lah eh. Ikut kata akal, ikut sifir. Ikut sifir. Sifir tu banyak. Sifir banyak, sifir tu je. Okey, baik, habis. Lepas satu, kena tambah. Biasa isim masdar Puan ajarkan nampak maf'ul mutlak. Balik cuba simak maf'ul mutlak ni dia akan bagi makna ada sebenar-benar. Tanzila, sebenar-benar penurunan. Taklima, sebenar-benar percakapan Puan ya. Dia kan kalau surah mubalagha Palatifa, dia kalau surah mubalagha Palatifa akan nampak dia isim betul tak? Tapi terjemahnya Puan beza dengan tambah terjemahan maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak contoh sekarang sebenar-benar Puan Latifah. Ada pun kalau surah balagha dia paling, paling ataupun sangat, betul tak? Beza. Sekuat-kuat tu maksudnya Puan Latifah akan nampak dia sebenar-benar. Dia bukan kuat yang kuat yang surah balagha, bukan. Okey. Jadi itu Puan Latifah akan nampak yang kita maksudkan perbezaannya. Tambahkannya Puan akan nampak maf'ul mutlak tuan-tuan kena ada tambah terjemahan sebenar-benar. Haji, sebenar-benar mesti. Cuba maf'ul mutlak Puan kena ada sebenar-benar, bermaksud dia nak menguatkan perbuatan yang diulangkan tu. Ya? Bermaksud tuan-tuan tanzila kena tambahkan sebenar-benar pe aywa, sebenar-benar penurunan ya? Sebenar-benar penurunan bermaksud perlakuan Haji ni, perbuatan turun tu Al-Quran betul-betul berlaku. Tuan akan nampak. Dan banyak pendapat lah, ada kata sebab tanzila dia ulang nak menunjukkan bahawa proses pun Al-Quran tu banyak punya kan. Al-Quran diturun beransur-ansur betul, dia banyak pendapat. Tapi basic tuan-tuan akan dapat tanzila maf'ul mutlak sebab dia bentuk isim masdar hujung baris atas, nak menguatkan perlakuan menurunkan tu, maksud perlakuan menurunkan Al-Quran tu betul-betul berlaku, sebenar-benar penurunan. Okey, sekarang ada waktu lagi, saya tak nak buang sangat. Buka purple A. Ini kan tuan-tuan ambil satu page yang kosong aja, yang senang kita nak buat nota sikit sebab dia agak panjang sikit. Buka purple A. Tuan buka purple A ya. Okey. Kenapa saya nak cuba jawab semua? Okey. Semua apa ni? Guna purple A tu.
semua tata kala nampak tadi kita lebih kepada lisan je. Isin inna tak nampak khabar inna bentuk ayat kuat nazalna Al-Quran ni abang ni nampak, mafhum ni nampak. Tanzila aji bentuk isim masdar, hujungnya mansub. Tanzila hujungnya mansub sebab dia mafhum mutlak. Itu lebih kepada lisan. Tulisan pun sikit-sikit je, dia tak berapa formal. Okey, saya nak cuba tolong tuan-tuan saya kongsi sikit ni. Boleh tak saya padam yang ini? Ini semua dah okey lah, rasanya memang dah kena padam dah. Okey. Okey. Tuan-tuan, mata purple ear, mata tu sekarang purple ear je. Dia jangan coklat apa semua, purple. Baik. Saya nak jawab tuan-tuan ya, okey. Tuan-tuan akan nampak saya jawab ringkas ya. Tuan-tuan akan nampak saya jawab penjelasan perkataan. Penjelasan perkataan haji, i'rab bagi setiap elemen yang kita bincang, isim inna, khabar inna, apa dia punya penjelasan perkataan, fi'il sedikit. Okey, saya mulakan i'rab ni. I'rab, cuba tuan-tuan sebut i'rab. Ya, i'rab ni penjelasan perkataan ni. Nak jelaskan kenapa sekarang dia punya Al-Quran, Al-Qur'ana contohnya, kenapa buka Al-Quran, Al-Qurani, itu i'rab. I'rab tak apa, i'rab saya buat i'rab. Okey, sekejap, i'rab nak nampak ya. Yeah. I'rab di kalimah saya ambil yang na dahulu ya, tak nampak ya, na. I'rab di kalimah na. Kelam bawah. Ya, i'rab memang ajarkan nampak dia punya ni begini ya, li untuk ya. I'rab li begitu. Tuan-tuan, kita ada na betul tak? Awal kita punya ayat abang ada na ya. Na. Saya cuba i'rabkan, tuan-tuan ikut saja. Ini ringkas. Na, tuan-tuan na boleh betul tak? Domir. Ambil pitch yang agak luas supaya kita nak cuba nak kumpulkan jawapan dia. Okey. Na, dhamir, tuan-tuan, dhamir muta, dhamir mutasil. Dia mabni betul tak? Mabni. Mabni, tuan-tuan nampak na, mabni dengan baris ma, mati. Okay. Dengan baris mati di tempatnya. Ini kalau tuan-tuan tak salah pun tak apa, saya nak tunjuk contoh sikit pun okey. Tuan-tuan nah sekarang jadi isim in. Nah isim inna betul tak? Kami Allah Azza wa Jalla je dalam inna yang panjang jadi isim inna. Saya tulis ni sebenarnya tuan-tuan dah sebut tadi, cuma tadi al-malayuwiyah wal-malziyah. Yang ini dia puannya dia Arab lah. Tempat. Tak Haji, nah sekarang tempat ni seingat kan? Ni. Ni semua. Mahali masa berkata dalam tu kerajaan air nak. Fiat mahali di tempat. Ini kena tambah lah. Bila, bila. Okey. Dan you mengalami ini. Mahal haji fi mahal tempat ni, tempat perkataan tu apa dalam ayat. Nazalna tuan-tuan sama-sama tu, nazalna tak akan nampak ya. Nazalna jumlah betul tak tadi? Ada bincang lagi, saya tulis je balik. Rasanya tuan-tuan boleh tambah lah ya. Kita punya nota sedikit sajalah, jumlah mana yang okey. Jumlah fi'liyah. Jangan ditakutkan aja, kerana ini semua dah disebut tadi puan. Saya buat dia punya Arab sahaja ya? Fi mahal di tempat ya, mabni kebal. Kebal dengan baris apa? Tuan-tuan nampak nazalah tadi di tempat khobat inna betul? Ya, khobat inna. Khobat inna marfu. Okey. Okay. Sama-sama tuan-tuan tulis tu, saya tambah last ya.
Tata, kenapa Al-Quran tadi kita tahu Al-Quran maf'ul bih, betul tak? Maf'ul bih, ya? Saya tulis je balik maf'ul bih. Tata, maf'ul bih sampai bila-bila man? Mansub, betul, mansub. Tata boleh tak lihat sekejap? Lihat sekejap, ya? Bang, lihat pada kita punya purple A. Tata akan nampak Al-Quran ikut purple A. Dia ikut kadang kat tengah-tengah haji, betul? Kadang kat tengah-tengah maf'ul bih. Maf'ul bih mansub. Mansub tu ada cabang keluar. Banyak. Cabang-cabang tata kena maklum. Cabang yang keluar pun daripada tiga hukum perkataan. Marfu' mansub itu tanda nak kenal hukum tu. Tanda nak kenal hukum tu dalam ayat. Tanda nak kenal hukum marfu' macam mana. Tanda nak kenal hukum mansub macam mana. Al-Quran tak nampak maf'ul bih mansub. Tanda ada banyak, betul? Ada fatah, ada alif. Ada ya. Ada kasrah. Ambil satu, dia di hujung, hujung baris atas. Baris atas, nasab mansub, fathah. Al-Quran, tuan-tuan mata, lihat sekejap saja, ya. Al-Quran, saya ikut purple E aja. Kadang kat tengah-tengah, maf'ul bih, nombor tiga, mana? Okey, maf'ul bih mansub. Bil fathah. Ambil keadaan, ambil hukum, ambil cabang. Keadaan, hukum perkataan keadaan itu, dan dia punya tanda nak kenal hukum tu. Contoh Al-Quran yang lebih mudah je. Al-Quran je lebih mudah sebab dia direct, dia jelas. Maf'ul bih, ambil atas hukumnya mansub, ambil cabang satu, tanda nak kenal mansub tu bil fathah. Sebab nak tanda ambil yang cabang tu, lihat di hujung, hujung baris atas. Nah ni, nah, apa baris atas itu yang bil fath. Last, tuan-tuan, last, tuan-tuan akan nampak, ya. Ini yang kita kesimpulannya dapat kita bincang, iaitulah perkataan tanzila, ya. Tanzila. Tanzila, tuan-tuan akan nampak tadi, dia jadi maf'ul. Tanzila tadi juga maf'ul bih, tuan-tuan, tanzila. Tanzila maf'ul untuk menguatkan maf'ul mutlak, ya, maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Tata cuba lihat maf'ul mutlak juga. Kalau purple A sambil-sambil itu aja, ya. Maf'ul mutlak purple A dekat tengah-tengah juga, betul? Kat tengah-tengah tata akan apa? Keadaan yang nombor berapa pun ada, keadaan yang nombor 4, ya. Ambil atas juga tetap mansub. Sebab yang ini tuan-tuan nampak, ini yang kita nak, tuan-tuan akan nampak purple tu sebenarnya tajuk besarnya haji i'rab. Al-i'rabu menjelaskan perkataan dalam bentuk formal. Ada dia punya rules. Ambil, jelaskan keadaan perkataan tu. Fa'il, maf'ul bih, lihat atas, ambil satu cabang. Contoh tanzila, saya ambil purple E kat tengah-tengah sebab dia maf'ul mutlak. Dah jelaskan keadaan puannya. Maf'ul mutlak sampai bila-bila man? Mansub. Tak akan jumpa maf'ul mutlak mansub begitu. Maf'ul mutlak mansub. Mansub, cabang tu kena ambil satu, kan? Cabang tak nampak, dia di hujung-hujung, tuan-tuan, tanda baris atas, tanda baris atas, baris atas, arah sebuah baris atas yang daripada fathah, nasab, man, mansub. Tapi tak nampak, mansub dah sebut, ambil di hujung dengan baris atas, bilfat, bilfathah juga. Sebab tak nampak, ada cabang yang keluar daripada mansub itu, cabang tandanya fathah, betul? Ambil yang fathah. Ha, ini kita dapat, empat hari ni. Ya, betul Puan Najah. Ya. Dia menegaskan, Puan Najah akan nampak, dia menegaskan perlakuan menurunkan tu, Puan Najah. Ya. Maksudnya, perbuatan menurunkan tu akan betul berlaku. Ini Puan, betul? Puan Najah akan nampak, dia menegaskan fi'il. Nazalna ni, Puan Najah. Ya. Jadi sebab anak panah lah. Okey. Ini antara empat yang tadi yang kita bebelkan daripada pukul 9 tadi, Haji. Ini. Okey, saya tunjuk balik. Akan nampak ini yang menyebabkan pelajar ramai lari. Pelajar sekolah, IPT. Dia, maksud saya di sekolah. Yang akan nampak, dia sebab tak ditekankan apa apa ni semua. Tapi saya nampakkan sebab kita dah ada purple. Jadi, kita dah ada basic. Kita dah tahu UI macam-macam. Kita dah tahu dah marfu' apa semua. Tapi siapa-siapa tentu akan bertanya. Maf'ul baris depan. Abang Mah baris depan. Apa maksudnya? Maksud baris atas. Fathah baris atas.
Apa maksudnya? Eh, mansuk baris atas. Mansuk baris atas. Tapi perkataan tu ujungnya tak baris atas. Baris bawah pula. Apa maksudnya? Purple. Menjelaskan perkataan ni. Umum, na ya, domer kebal dengan baris, na domer melekat betul, kebal dengan baris mati ni, baris mati di hujung. Kebal dengan baris mati di tempat bantuan na tadi isim. Isim ina, nasib dah padam. Ini tadi ada. Okey. Nazalna beri tadi dia bentuk ayat betul, jumlah. Ayat mengenai fi'il, ya fi'liya di tempat. Tuan-tuan tadi nazalna, na isim ina, nazalna khabar. Khabar inna kena u betul. Khabar inna u, Arab menyebut u baris depan, marfu. Di tempat yang kena khabar inna u sepatutnya. Macam tu ayat dia. Sebabnya Al-Quran mafhum bi objek mansub ujung baris atas bil fatah. Kanan juga aja tanzila. Mengapa bukan tanzilun? Tanzilin. Yang datang kelas saja yang nampak. Yang belajar saja yang nampak. Kalau dia tak nampak, semua je belasah sama. Puan, ini sebab Al-Quran begitu, jadi begitulah ustaz. Tanzila, tak mungkin tak ada sebab kot. Ada sebab, mungkin language, jadi bahasa. Kalau baca tanzila itu yang salah bahasa, salah makna, dosa. Dia akan lagi makna, tak akan nampak. Sebagai lahan jali, kesalahan tata bahasa Al-Quran yang jelas. Kalau melibatkan makhraj, melibatkan makhraj dal dot itu tak mengapa sangat. Tetapi kalau baris, pembacaan Al-Quran, sebutan perkata Al-Quran puannya, di sebutan perkata Al-Quran lain dia punya sebutan, akan lagi dia punya makna. Itu kesalahan yang paling besar. Lahan jali. Ini contoh tanzilan, dibaca tanzilan, tanzilin, akan lagi dia punya makna. Tak menampakkan dia punya maksud nak menguatkan perbuatan menurunkan. Tanzilan mafhum mutlak betul? Sampai bila-bila mansub ujung baris A atas bil fatah. Ini empat tuan-tuan akan nampak yang dalam bentuk jawapan fungsi perkataan. Kenapa na bukan nu bukan ni, kenapa a bukan un bukan in. Ini yang formal yang kita belajar tu, lisan saja puan. Nak nampak ini dia punya susunan jawapan yang cantik, yang okey ikut purple. Ya, saya teranglah sikit. Contoh kita ulang terjemahan sebentar. Maksud inna, sesungguhnya kami Allah, nahnu nazalna, kami ia telah menurunkan alaika ke atas, ke atas engkau Nabi Muhammad. Menurunkan apa tuan-tuan? Al-Quran, Al-Quran tanzila dengan sebenar-benar penurunan. Maksudnya apa? Puan akan nampak tafsir banyak, tapi kan dia lebih memberi makna bahawa bila dia tafsir Ibn Kathir dengan tafsir Al-Qurtubi, jadi mereka berpendapat bahawa nak menguatkan kepada yang membaca bahawa perlakuan menurunkan Al-Quran berasuh-ansuh itu benar-benar berlaku. Itu ada perkataan tanzila. Dia mengulang. Okey, habis. Tuan-tuan dapat ikut tak? Maaf, hari ini kita habis lambat. Ya, betul. Tiga tu puan, yang saya ada buat diagram tadi puan kan, bentuk gambar tadi. Isim masdar, hujung baris atas, dia mengulang. Dapat ikut tak, Haji? Baik. Minggu depan kita jumpa. Okay, InsyaAllah. Ayat ke-24. Fasbir li hukmi rabbika wala tuti' minhum athiman aw kafura. Ya? Ji? Ya, kita nak habiskan insya-Allah. Naktafi wa tabi'at al-qadar. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal nasr. Innal insana lafi khusr. Ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana aftah bainana wa baina qawmina bilhaq wa anta khairul fatihin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Mungkin tak ada lagi dalam 3 minggu bagi orang-orang mudik. Betul, saya ada baca mesej ni dalam grup. Haji ada? Ya, syafahullah, syifa'an ajilan wa ajalah. Ya. Boleh? Dia Patifah akan nampak dia dia panjang ceritanya, dia asalnya puan ya tambah dengan Allah. Sebenarnya kapan ni dia ya dengan Allah, tapi ya puan buang Allah tu, kita gabung dengan ma. Itu yang Allahumma puan. Allahumma puan Nujah tanya pasal tu kan, dia puan dia pecah daripada ya Allah sebenarnya.
Tapi yang kita buang wahai, tinggalkan perkataan Allah, tambah dengan mim. Itu yang perhatikan apa Allahumma, equal to ya Allah. Allahumma, ya Allah, wahai Allah. Ya, ya kaedah. Perhatikan awal doa, memang begitu. Puan, Puan Norija ada lagi nak tanya tak pasal Allahumma ke? Puan Norija nak tanya lagi ke pasal Allahumma? Oh, itu Puan Latifah akan nampak dia munada. Okey, sebab yang diseru. Okey, munada Puan ya. Jaya, okey. Jadi, okey, kita jumpa pada minggu hadapan tuan ya. Ma'assalamah. Assalamualaikum.